Oke, balik lagi. Cepat juga nyebrek ya, udah mulai lagi. Setengah jam doang anjir. Untung gak sampai jam 9 anjir. Kirain sampai jam 9. Extreme. Lawan tim lu liquid. Ame, ame, ame. Mana bang, baru mulai bang. Baru mulai bang. Nonton replay emang lagi belum kelar. Ya cepat ternyata. Cuma berapa tadi, setengah jam? Setengah jam break doang. Mungkin tadi masih ada yang main pub game kali. Setengah jam break beres, main langsung. Ya, ternyata jadwalnya langsung dimainin anjir. Break setengah jam sih tadi kayak cuma gonta-ganti itu doang tuh, gonta-ganti keyboard, mouse, segala macem. Nyiapin peralatannya, ketendang lagi anjir. Baru makan bentar tadi aing, udah mulai aja. Ya, game pertama antara Liquid versus Extreme Gaming. Ya, Extreme kemarin kalah sama Falcon, somehow bisa kalah 2-0, sementara Liquid kalah 2-1 sama Azuray, tim B-nya owner Extreme. Sekarang ketemu tim A-nya nih, yang malah turun ke bawah. Ya, Ame, XM, XXS, Sinq, DY lawan Inzania, 3-3 Nisha, Boxy, Mike. Enigma ban, Fan juga langsung di ban, Doom Chan juga langsung di ban sama Liquid. Bad Rider juga di ban. Bad Rider. Next bandnya lagi buat Liquid, Magnus juga di band. Memang kicking gak nih Sinq? Waktunya berburu kurir gak sih? Pemburu kulir, kurir Sinq mode Matthew anjir. Mode EG Matthew dong. Udah gua kesana dalam, aman bang. Extreme Gaming dan Techies juga langsung di ambil. Kayak gini kan enak nih. Sinq Sinq 10 seconds 10 seconds. Ya DK Ben Techies pick buat Sinq mungkin. Ya bisa buat DY juga. Ya hero-hero pos 4 yang bisa impact di team fight minimal, jangan kayak kemarin nge-pick ban anjir. Bane. Bane. Ya first pick-nya buat tim Lulquid. Ngambil hero apaan? Buat siapa? Hoodwing lain gak ada yang ngambil nih. Oh TA dulu. Ya lagi doain buat main TA bikin Mjolnir anjir si Mike kemarinan. Menang sekali, kalah sekali tuh main TA Mjolnir. Maelstrom Mjolnir TA. Ya, TA bisa jadi buat Mike, bisa jadi buat Nisha juga. Masih bisa ditaruh di pos 1-2. Tapi hati-hati kena counter juga yang jadi masalah palingan. Hati-hati kena counter. Mas Supi, oh Mas Supi main di itu ya. Lawan siapa dia? Kemarin sih turu sih dibantai-bantai sama Bob. Beda level sama Bob. Oh ini PH, oh ini tim Susi ini. Bau-bau kena mata lang tuh, Sasuke. Sharingan lawan Byakugan tuh. Kemarin sih kena bantai Sasuke sama Lord Obob. Ya susah anjir, 4 playernya beban itu Mas Supi. Udah mode Kang Gendong lagi Sasuke. Enchantress juga langsung di-ban sama Extreme Gaming. Sebentar next ban-nya lagi buat Extreme China Dotto, iya nih, satu udah balik LGD. Extreme sih kayaknya masih lebih strong daripada LGD sih. Cuman lawannya Liquid juga ini. Liquid biasanya kalau udah kalah sekali di upper bracket langsung ngebut ini di lower.
Extreme Gaming. Ya, Timber juga sama langsung di-ban sama Extreme Gaming. Timber Enchantress, sementara next ban lagi buat Liquid. Offline lagi mungkin di-ban, Mars masih ada. Si XMXXS juga doyan Viper, hati-hati. Dua hero, dua player itu bisa main Viper juga, kemarin juga main Sing Dipik pas di Kuala Lumpur, ESL. ESL. Dan Slug juga langsung di-ban, Ame hero-nya. Ya offline masih banyak pilihan itu main-main dan biasanya udah pada di-ban semua. Timber, DK, Mars, Senta biasanya udah pada di-ban. Ya support pick dulu mungkin buat Liquid. Insania sama Boxe. Boxe. Masih ada Lion juga, masih ada Hoodwing. Si Boxe juga main sering juga main Hoodwing. Boxe. Ya ini yang menang di sini juga ketemu ini sih. Eh, besok upper bracket doang apa sama lower bracket BTW jadwalnya? Mana Dacha? Bad Boom Dacha. Besok ada lower juga. Oh enggak, 2 game doang. Oh 2 game, 2 game ini. Lowernya lusa, berarti main sekali terus libur, main sekali terus libur. Ya 2 game, 2 game. Baru finalnya hari, ya hari terakhirnya seperti biasa sih, lower bracket final sama best of 5 grand final. Dan tadi pick buat Liquid si siapa? Boxy? Nisha? Ya tadi langsung nyambil juga sama Liquid, bisa buat Boxy pos 4 atau malam mid lane kali buat Nisha. Kayak soalnya kemarin yang megang selalu si Mike. Lain kebanyakan gimmick. Gimmick manja. Gimmick apa nih? Selepet-selepet. Apa gimmick singkatan? Ya next picknya lagi buat Extreme Gaming. Tagnya sudah diambil. Support pick buat si DY mungkin pos 5. Ya TA ini bisa pos 4, bisa mid lane juga, masih fleksibel buat Liquid. TA nya juga sama sih, Nisha juga dewa TA nya zaman masih disikat, gendong-gendong anjir. Dan Wyvern juga langsung diambil sama Meepo nih, mau diambil. Ini Wyvern tumben-tumbenan soalnya diambil, biasanya ini hero diambil kalau buat counter hero macam Meepo doang Wyvern. Ya Primal Beast juga langsung diambil sama Extreme Gaming. Buat XM atau SXS bisa mid off lane juga. 10 seconds, just long enough to sementara next speaknya lagi buat tim Liquid. 5 seconds. Ya Primal enak di counter sama kayak Dark Willow, Bramble Mace, hero-hero yang punya ground target stun. Soalnya kan dia nyeruduk. Nah buat cancel nyeruduknya lebih gampang pakai kayak Bramble Mace lah, Ice Path, Clockwork juga sama, Battery Assault, Fence juga sama, nice counter juga buat lawan Primal Beast. Tapi ngambil Oracle, hero-nya Insania. Eh ada Pulver, eh Pulverize. False Promise buat in-in Pulverize, Dispel Pulverize. Ada satu save dari Liquid, cuman mungkin terlalu defensif juga sih. Ya ada Tiny sih, satu bisa bikin bling early game ntar. Oracle, ya harus ngambil hero-hero Spirit mungkin yang bisa ngincer Oracle di belakang di sini. Extreme. Kalau nggak bakal annoying banget. Stop calling Mika, annoying abis. Itu Oracle dan Alchemist ternyata buat si Nisha berarti. 3-3 sih kemarin pas ditunda sering main Alchemist offline juga sih dia. Makanya buat Mike mungkin berarti Nisha main TA. Gak open membership, belum ya. 10 seconds. Belum open membership aing. Tertaran aja lah. Gampang membership mah. Benefitnya apa bang? Benefitnya dapet pap tetenya Rusman. Enak kan Cireng juga langsung diambil sama Extreme buat Ame. Waduh mode CJ nih Ame. Masalahnya lawan Alchemist yang bikin Radiance itu. Ya nice sih buat lawan TA emang ilusinya. Alchemist kayaknya udah pasti bikin Radiance, Acid Spray, hati-hati. Soalnya late game ada Alchemist TA. Extreme naganya mainnya gimana nih? Kayak CJ tadi main ikut-ikutan fighting juga beberapa kali mungkin. Apa fokus farming aja si Ame. Ya, enaknya sih ada Wyvern sih ntar, terutama dari Extreme. Aduh dombanya kan enak tuh pakai Winter's Curse. Q-nya juga nice buat lawan TA sama Alchemist, slow-nya itu yang jadi masalah. Curse-nya juga pising BKB. Sementara dua band terakhir, Hero... Betri-tri mungkin? Ame orang mana? Cianjur Ame.
Muhammad Ame, Muhammad Amerudin. Tinggal di Cianjur dia sebelum pindah ke Cina. Lord Ame. Dire gets the ban. Sementara, Pak juga di ban. Apa Ember, Void, Storm? Ya kayaknya bakal ngambil Hero Spirit mungkin buat loncat ke Oracle apa Quap. Hero-hero loncat tuh Oracle biar bisa digangguin. Ya mereka juga ada dua hero yang bisa reset fight dari sisi Extreme, Wyvern, Winter Scar sama Naga Siren pakai Song. Ya Viper XMXXS juga langsung di ban. Player jorok juga nih si XMXXS. Viper. Ya Viper langsung di ban, sisa hero offline mid primal masih belum jelas di mana. DP juga langsung di ban. Dead Prophet. Sementara last ban-nya hero mid-nya si bukan mid. Tapi mereka nge-ban mid ya. Apa Alchemist benar buat Tri-Tri? Yang nge-ban hero mid di sini Extreme. Saya yakin itu Tri-Tri hero. Extreme Gaming. 10 seconds left. Extreme Gaming. Masih banyak pilihan sih mid lane. Kayak Quap masih ada, Spirit-Spirit masih ada. Buat Extreme Liquid juga dapat last pick sih mereka. Masih bisa di-flexin juga kan. TA mid, TA carry, Alchemist carry, Alchemist offlane. Bisa jadi juga. Dan Huskar juga langsung di-ban sama jual Rizal. Jual Rizal anjir. Ember Spirit pilihannya buat Extreme. Pak Ben, Huskar Ben, masih ada banyak sih ini pilihan buat counter Ember. Kalau misalkan emang naro TA carry Alchemist offlane, masih ada Panggo lawan Wyvern Primal yang gitu enak. Deka udah di ban, Deka udah di ban. 5 seconds. 4. Huskar Viper ban. Hero melee mungkin Kunkka masih ada juga kalau mau diambil. Kayak main greedy itu dua hero. Pun kami kayaknya nggak jelek-jelek amat, Torrent Storm-nya juga main ngeselin. Oh itu Torrent Storm juga nih situ, Naga ngeluarin Song, nyoba kabur TP, kena Torrent Storm bisa ke-cancel TP-nya. Cuman main yang main Kunkka cuma collapse doang anjir, jarang banget mid Kunkka di-pick lagi. Apa mau TA mid aja? Rada kurang kontrol juga sih Liquid. Avalanche Toss doang itu stun-nya. Nggak ada kayak Winter's Curse, Primal Beast Wolf Rise. Offline masih ada Mars, Mars masih ada, Centa juga masih ada kalau butuh offliner inisiator. Nah, last pick-nya Liquid, Alchemist carry offline, mid TA, carry TA. Udah pasti Primal offline soal di sini, Primal offline Ember mid lane. Ember Spirit, ya bingung juga nih, hero siapa nih, Nisha, Mikke, apa Tri-Tri? Dan pilihannya ke Dazzle. Counter juga, mid Dazzle berarti. Offline Alchemist buat 3-3 fix kok kayak gini. Nge-counter Gindang Nisha, jorok banget. Mentang-mentang kemarin, oh kemarin final ya kalau nggak salah, XM lawan Nisha. XM kan ya yang masuk final kemarin. Ada lupa juga ya. Nisha juara 1 lawan 1, bos, hati-hati. Ya XM juara 2. Kalah gara-gara nggak bisa main Meepo anjir. XM main Meepo satu hero doang, satu Meepo doang ini mainin. XM ya Tri-Tri Alchemist bikin apaan dia? Greedy juga, Radiance apa bikin utility Alchemist, Solar Crest, Blink Dagger, beliin Agani mungkin buat Dazzle kali. Bisa jadi juga kan dia bikinin Dazzle Agani biar lebih cepat lagi. Alchemist buat Liquid dari hero team fight sih Extreme jauh lebih strong sih mereka. Ada Winter Scars, ada Song of the Siren. Cuman emang ada dua hero annoying dari sisi Liquid. Oracle sama Dazzle ya. Kalau nggak diincar udah pasti ya annoying parah. Please stop calling Mika. Annoying parah Dazzle Oracle. Nah soalnya enaknya dari sisi Extreme mereka punya dua reset sih. Ada Naga Song, ada Wyvern Curse. Jadi gak gampang juga buat Liquid fight. Kayaknya bakal masuk late game juga nih bisa-bisa. Ada Naga, ada Alchemist. Oh kena Jinx Man kemarin, congrats XM. Man, mulut tuh dijaga, man.
Naga Cireng. Nih Ame butuh tutor kan nih si Ame main naga. Butuh tutor Cije Jokiro ya apa kagak nih. Let's go game pertama Best of 3 Elimination Game antara Liquid lawan Extreme Gaming. Kalah series ini bakal ke eliminasi. Satu tim udah ke airport LGD. Ame bakal nyusul mantan tim apa kagak nih. Ya, game pertama Extreme lawan Liquid di daerah Liquid Nisha main Dazzle, Insania main Dazzle, Dazzle oleh kelima. Trigger main Alchemist offlane, TA-nya buat si Mike. Sama Oracle Insania plus Boxy main Tiny Post 4. Ya, Radian ada Extreme Ame main Naga Cireng Carry. Ember Speed Meat buat XM, offlane Primal buat XXS, DY main Tekis sama Xingqiu main Wyvern 4. DY main Tekis. Ya gue kurang suka juga sih kalau Wyvern 4 sih, Xingqiu kayak lebih enak kalau dia main hero-hero agresif rotasi kayak Tekis. Cuma mungkin kali mau bikin greedy juga kan, kali mau bikin Agani Maelstrom si Xingqiu. Jadi right clicker Wyvern juga. Yang jadi masalah soalnya buat Liquid kalau masuk late game TA doang damage mereka. 3-3. Ya Alchemist juga mau jadi carry juga late game bakal drop juga sih dia. Apalagi dua skill reset kan. Chemical Rage-nya bakal kebuang tuh, kena Winter's Curse lah, kena Song. Liquid kalau mau menang late game paling dari awal udah langsung nge-pressure Extreme sih, kayak 20 menitan udah nge-pressure Extreme, tower tier 1 udah hancur. Terus kayak bawa Universe Blood di sini, slow dari Xingqiu. Sticky Mines masih coba dikejar, ini damage-nya kurang. Ya, Primal Beast udah balik ke lane, aman Insania buat jaga jarak. Insania. Ya mid lane sih harusnya menang sih ini. Nisha strong banget lawan Ember Spirit di sini. Dazzle, Poison Touch annoying. Physical damage juga kan, Shadow Wave juga sama, nice buat ngeharas, buat ngeheal sustain juga, physical damage juga. Jadi nggak peduli sama Flame Guard-nya XM. Mungkin sekalian nggak usah naikin Flame Guard juga sih XM. Gue aja. Magic damage barrier soalnya udah mati nih XM. Hari-hari ketemu Dazzle, udah kena nerf tapi masih landing-nya sih emang nih orang masih jadi masalah Dazzle. Ya early fight, team fight early-nya mungkin di nerf dari Aghanim bounce Shadow Wave-nya, cuman landing phase-nya sakit tetap poison touch-nya. Cuman gak bisa di-deny doang, bisa di-deny doang kalau di bawah 25%. Harasannya masih deres banget. Ini TC juga mau kemana nih dia? Radiance? Tetap Radiance Blink BKB? Apa ada item utility lain? 3-3. So kalau dia bikin gak bikin right click juga bakal kerepotan sih Mika masuk 40 menit gitu. Ketemu Naga Cireng tadi aja. Tadi aja rungkat kan, bleed. Ketemu naga yang super fun gitu, padahal tiga hero mereka core-core yang scaling juga. Mikoto Void, Magnus, sama Slug-nya Jeki ditai-taiin aja sama CJ. Soalnya Alchemist 3 juga sih ini, masa aja bikin Radiance anjir. Gue pikir bakal Alchemist carry bikin Radiance, nice tuh buat naga. Naga Cireng. Di atas juga masih fun-funnya Xingqiu sama XXS. Lagi Insania Mika yang harus hati-hati begitu dapat level 3 di Primal WW. Primal Onslaught plus slow juga dari Arctic Burn. Apalagi ya cuma ada satu root doang sih Insania dan malah First Blood jatuh ke tangan 3-3 di bawah dapetin kill kara DY. Ya mereka dapat level 2, ada Toss sama stun dari 3-3, cheat spray cukup. Gak sempet blast off si ini DY. Ini ada blast off dia. Ya gak sempet blast off. Ya mikirnya masih aman, tau-tau udah level 2 anjir. Stun sama Toss. Level sebetulnya jatuh kelan 3-3 pula lagi kan. Glyvil's Grit. Tambahan duit lagi. Jadi stun langsung karena ilusinya naga biar dapat kill karena creep wave juga, creep jungle. 3-3 sementara mid lane udah dibully aja XM 4 last hit.
3 menit cuma 5 last hit anjir. Musuh 18. Aduh, hari-hari. Nih sama aja sih kayak ketemu Huskar, ketemu Dajjal mid lane. Udah pasti dibully anjir. Sama mati nih SM. Flame guard-nya habis, poison touch, shadow wave mati. Oh, satu hit lagi tewas. Aduh. Dibantai lagi kayak kemarin satu lawan satu XM. Jorok buat si Nisa aja last pick-nya. Ya udah pasti menang lane sih Dazzle ketemu hero melee apapun. Harasannya gak ngotak anjir. Hari-hari game susah. Access juga langsung ke fast boot next. Mau ke Sivas mungkin. Item bar juga penasihatan buat lawan Hakim sama TA. Oh, Shinkyu udah ada offset di sini. Buat lo kecap dilempar langsung insannya. Blood Granite, Melt Damage, Shinkyu masih ada call Simbres. Masih aman. Jadi balas juga sama Access pakai trample di sini. Tuh buat ngaras. Mikey sama insannya. Level 2 trample. Masih ada mayim di atas. Bawah ada fight lagi di sini. DY udah main Scarlet lagi, bisa di stun lagi di sini sama Alchemist. Stunnya karena naga siren ternyata DY. Ada blast off kalau mau dipakai, tapi Ame udah sekarat butuh blast off ya kayak battle blood granite nya masih aman. Si Ame stun gue langsung sama DY. Hampir aja modar si Ame. Hati-hati kena avalanche toss sama cheat spray stun lagi dari Alchemist. Ada satu stun doang di blast off attackis buat jaga jarak. XM lagi dijokin Ramji, lebih parah lah ya udah dijokin Ramji anjir. Oh pantas Ramji gak fine game lagi. Wah iya bener idol. Gimana nama Ramji nih? Extreme Ramji. Oh bawah Ame diincer lagi sini, ada stun dari Trinity dapetin vision range nya Ame. Nice dodge pakai mirror image. Oh ada insannya tapi sama juga sinki rotasi ke bawah. Ame harusnya masih aman. Ada blast off 3 hero, nice place dari DY disini. Tapi DY nya yang bakal tewas kena toss damage. Right click masih ada cosy tapi gak cukup. Dan 3-3, tapi core yang berhasil diambil, plus XM juga rotasi ke bawah, mode gebo beneran nih. Insania mungkin bisa dinaik ke creep, nggak bisa. Dan 2 kill, tuker 1, nice, dapetin core pula. Nah, XM juga dapetin gold XP, lumayan udah dibully-bully di mid lane, 3-7-2-5. Aduh, kalah 2 level ini bentar lagi si XM. 25 dinai, 38 last hit, cuma dapet 16-2 anjir. Klasik. Ketemu Dajjal. Musiknya kedengeran. Kenceng apa? Enggak kenceng-kenceng amat deh. XXS, Soaring Fell of Discord. Nah, tinggal di atas juga masih fine sih, si XM. XM. Oh, lumayan agresif para Mike. Tapi sendirian juga, nggak ada backup-an dari supportnya, lagi rotas ke midlane. Pastiin Ember-nya nggak mati di solo kill Nisha lagi. Nah, insannya juga udah nongol, naro vision langsung di situ. Oh, bisa juga dia naro sih dari sini. Dapat juga range-nya. Ya, mid lane nggak begitu menang di sini dari sisi Extreme. Dazzle udah mimpin jauh dari segi lasit, Netport juga sama. Aduh, hari-hari mode kotak busuk nih si XM. Kotak lagi bad day. Mode kotak lagi bad day. Ya untungnya sih sideline-nya gak begitu menang juga sih Mickey sama Tri-Tri. Netport masih di bawah Naga sama Primal. Oh, Dazzle yang jadi masalah sama dia juga gak doyan rotasi sih, bukan hero rotasi. Gak ada tower hitter juga kayak DK. Steady mid, nyelesain item, sambil cicil tower kalau nggak ada yang ngisi. Nah, coba dicicil lagi towernya, ada insannya juga nongol, Ember udah nero remnant, tapi kalau sendirian juga bisa banget mati. Hati-hati juga si XM. XM. Thank you. Ya, Mage Slayer dia next item. Mage Slayer, ya tower mid lane berhasil hancur juga Manisha di sini. 7 menit udah kayak ngelawan DK, 7 menit tower udah hancur. Nongol dikit mati. Gak nongol tower hancur. Hah, recovery gaming XM mode recovery gebok mode. Ya, Shinkyu masih stay di atas juga. Tapi Oracle udah nyampe lagi di atas abis dari mid lane ya. Udah kelihatan sekarang Shinkyu nongol di situ. Ngumpet manja. Michke. Ya, Mesom build buat Michke.
Gue gak tau siapa yang populerin, tapi pertama kali gue liat Mike yang main Maelstrom TA. Maelstrom TA, ya farming juga lebih cepet. Ada Cyblade, ada Maelstrom proc juga. Kemarin juga sempat menang dia main Maelstrom TA. XM samain. Bisa tuh. Ya kira cutwave juga. Ya ini yang harusnya dilakuin XM sih dari tadi dia, cutwave gitu. Kayak kemarin Ramji ketemu ketemu Deka apa gak salah dia, cutwave juga akhirnya. Buat farming di mid lane. Ya, coba tarik lagi sama XM, selama gak ada support yang rotate sih fine-fine aja disini. Udah ada Remnant juga buat kabur. Nah, terus sedikit. Coba berarti itu lasit tapi digangguin lagi pakai Shadow Wave, Poison Touch. Bentar lagi ready lagi XM kayak harus cabut. Belum ada TP dari support. Liquid, ya, caw langsung. Mitaur juga kecil di sini dari sisi Liquid Nisha. Kayak gak ketarik area sih itu. Winter Wyvern. Ya Wyvernnya RGB gini ya. RGB. RGB Gaming. XM ketahuan sama Triti coba makan instakan di situ, acid spray langsung di drop. Keradians tetep. Ya bikin build right click juga kayaknya. Triti build carry. Ya stun ready, sering chain kena. Tapi stun langsung lepas juga sama Triti. Takut dia nge-stun di sini terus tiba-tiba ada primal bisa loncat. Oh Nisha datang lagi dan XM bakal mati sih kalau nggak sempat. Ya nggak sempat Remnant. Modar si XM. Exam. Ya ini. Aduh, worst game banget buat Ember. Jelek banget buat game Ember lawan Dajjal anjir. Eh, mode recovery dah. Ame udah farmingnya ada ini. Ya ini kayaknya bakal fokus farming sih, Extreme gak bakal main agresif mereka. Udah mode China Dota dah. Farming terus sampai late game, sementara TA-nya berhasil di solo kill. Oh enggak ada XM. Ya berhasil di kill sama XM pula. Nice recovery gold buat si XM. 10 menit masih 3k cuy. Standarnya 10 menit 4500 net worth-nya. Ini 3600 jir XM. Feels bad begini anjir. Dire's top tower is really taking a beating. Ya atas tower bakal diambil langsung sini sama Extreme Gaming. Ya tower berhasil diambil sama Ame. Ame datang cobaan buat KS tower doang. Mantan X buat Ame. Threat sudah beres. Mantan X bakal to the moon lagi networknya di sini. Tri juga mau ke Radiance buat lawan naga juga, ya tetap ke Radiance dia. Walaupun pos 3. Nice banget soalnya buat lawan naga cireng, ntar juga ada ini kan, shard dari Weaver. Dari Dazzle. Buat beresin itu ilusi juga. Shardnya nge-hex musuh soalnya. Langsung hilang itu ilusi, poison touch. Agak nih shard. Sing Q juga lagi sibuk nge-stuck juga buat XM atau Ame. Stuck lagi, Messiah next. Mid-nya turu gini dah. Tapi selama bisa masuk late game 50 menit sih harusnya Extreme menang sih. Gue ngerasa kayak late game-nya Liquid rada meh. Alchemist bakal ngedrop, sama juga kayak Dazzle. TA sendirian sih kayak nggak bisa, itu tebel-tebel semua lagi kan. Ada Naga, ada Ember, ada Primal Beast. Naga tebel, Primal tebel. Ember bisa saset-saset move. XM Mage Slayer, Shinkyu juga Mage Slayer. Sementara TP ke bawah langsung, Shinkyu ada Ame. Coba dapetin Tri-Tri disini tapi ada Chemical Rage. Buat Tri-Tri kabur. Ngilangin itu net. Ya, 6000 600 gold di Naga, 7500 di Tri-Tri juga. Ya udah mulai farming lagi pakai ilusinya si Ame. Sementara Liquid belum ada pergerakan lagi mereka. Ya ini sama juga nih kayak tadi Team Spirit lawan ini game pertama, Team Spirit lawan LGD. Farming gaming.
Pada main pasif aja, sementara Liquid juga coba pressure tower atas, nemuin Tekkis tapi ada blast off, gak dipencet blast off-nya dan bakal mati kayak di sini. Tekkis dari DY, satu hit cukup dari Insania. Hilang langsung DY. Dia pikir aman gak pakai blast off, ternyata tewas juga. Poison touch shadow wave, sementara Xing Q coba di ward, tapi malah bisa jadi mati di sini. Bisa nyoba ngejar, ada self-fishing chain dari Ember Speed tapi tetap bakal mati. Winter Scars sampai dibuang sama Xing Q, kayaknya tetap mati juga sih Xing Q. Ya, tetap mati juga Shadow Wave dari Nisha, dapetin nasibnya 4 kali di Liquid. Dan ya, harapan terakhir buat Xing paling ame masuk ke late game. Di sisi lain juga kayak Liquid bakal main agresif sih. TA nggak butuh waktu lama buat jadi Alchemist juga selama punya Radiant, saya udah gas. Apalagi ada dua hero sustain yang bisa ngasih ya perlindungan di team fight kan. Nggak perlu BKB amat. Dapat 1-2 item core langsung bisa gas selama ada Shallow Grave sama Oracle False Promise. Lagi-lagi tadi juga sama tuh. MAG lawan Bleed kan, Bleed unggul di early. Tiba-tiba masuk 30 menit, CJ speed push. Pegang pala. Ame bisa mengubah keadaan ntar begitu. Masuk menit 20-25. Tiba-tiba masuk menit 40. Naganya susah di-heal. Pegang pala, 19 off luar, 3-3 butuh bantuan si Chemical Rage. Masih mudah, sudah tik, boom, masih nggak cukup, 3-3. Masih aman. Bilangin juga Lucia pasti nggak kena Riptide. Titik, sementara mid lane ada Valance, coba dari deny, berhasil boxy. Dan kayak masih aman juga Xing Q. Nggak bakal cukup damage-nya. Mjolnir juga udah beres di Templar Assassin. Mjolnir Blink Shard buat si Mike. Ini bulut baru ya Mike. Kemarin juga dia main TA Maelstrom Mjolnir juga. Farming bisa lebih cepat lagi, ada Sideblade, ada Mjolnir Proc, Maelstrom Proc. Ya Ame tadi kayaknya abis nonton CJ dulu. Nonton Lord J dulu, dia main aja tadi lawan Beat. XM, bakal di pick up lagi disini, Avalanche Toss, Shadow Wave, tewas langsung, bukan Shadow Grave, Shadow Wave. Shadow Wave, Purifying Flames, Modar. Sepat Remnant si XM. Aduh, mid deep begini ya. Juara 1 lawan 1 emang beda levelnya. Butuh MVP Riyad nih, Extreme. MVP Riyad tadi kalah sama Pota, anjir. Oh, 3-3. Nyoba diincar sama Extreme disini, ada Ame. Ada Blast Off juga disitu, ada Onslaught, Full Fresh. Memang Chemical Rage disini, tapi apakah cukup Regen-nya? Jawabannya enggak, langsung tewas di tangan DY. Sanya datang tapi telat. Suami ready tapi keburu mati duluan. Itu Alchemist-nya, Anas Genki yang dari Ame dan kawan-kawan. Siapa tadi dapetin kill-nya? DY. Sayangnya pos 5 yang dapetin kill. Bukan core ya. Ame. Xing Chu bakal ke Mage Slayer, next item. Ini Ame udah 1 lawan 9 asli. Nah, Aegis dia Indonesia juga. Soalnya ya Primal Beast juga mau nyari fight juga susah anjir. Ada Dazzle, ada Oracle. Kayak udah pasti malah kejebak sendiri ntar. Nyoba diving, tiba-tiba ada Shallow Grave, ada False Promise. Jadi daripada ngeberatin Ame kan ntar di late game, daripada feeding, ngambil resiko coba smoke. Udah mending farmingnya udah. Blip di King Ame. Ya oke, terus beres juga di Ame. Masih nyamain networknya Alchemist di sini Ame. Bukan network. Forget I said that. Their bottom tower is in trouble though. Ember mid support. Kalah Ember sama Ember mid support. Oh, udah punya sini cengkar Alchemist, tapi ada chemical juga langsung dipakai sementara Ame. Join fight juga di situ DY dapetin blast off dan Alchemist tewas kena boom lagi. DY dapetin KS. Sementara, oh, Aegisnya ada di Dazzle sini. Mika butuh bantuan langsung di draw fast form, misalnya Google Flash keluar. Damage-nya mungkin cukup. Mika bakal pop apa enggak, ada ilusi Ame juga disini nyerang Mika. Song keluar, pastiin. Yang lain aman, tapi Mika enggak pop. Fast form habis, masih selamat dia, tapi overall core tukar support, enggak jelek lagi buat Extreme Gaming.
Ya sayangnya DY yang dapetin kill. DY udah berapa kill BTW? 2 kill ya paling banyak. 5 kill doang. 5 kill doang. Extreme Gaming 18 menit. Ya 8 kill doang juga sih Liquid. Belum ada first hand kill. First hand kill belum dong. Detorsnya pada gigit jari nih. Ayo 2 kill lagi Liquid. Dapetin first hand kill. Ya terang shot next buat Ame. Iya, ada Daz langsung di Orchid, langsung Daz off, bisa di burst mungkin di sini. Tapi ada Aegis lagi-lagi, Aegis pecah, langsung kabur. Exim gak mau terlalu lama, commit. Boxing dari yang Valance, tapi Tekisnya kayak bakal jadi korban di sini. Tossnya, lah, Boxing. Wah, Agent Boxing, tapi Diwa kayak tetap bakal mati juga. Ya, dapetin stunnya si Tri. Hampir ya Tossnya nyelamatin. Itu Tekis, Ame, gocek manja. Lari ke arah Wisdom Rune malah. Sementara Ember sedikit dapat space juga sama Primal Beast di atas di M di MXM sama Primal Beast. Ame juga masih stay around dari sini, coba cut wave tapi takut juga kayak deh. Wow, DC lagi ber 10. Ini kenapa anjir? Turun mulu listrik. Dubai tokennya udah habis lagi itu, Bang. Beli ininya yang banyak kan apa? Yang lebih mahal dikit. Buat ngisi tokennya. Tokennya kayak diisi tadi cuma 3 jam doang tuh, 3 jam. Gak mau rugi anjir. Kalo kelebihan gak kepake, rugi dong. Ada reconnect lagi. Ini ada yang nginjek kabel ya nih kayaknya nih. Si Yatoro kayak nginjek kabelnya tuh, kesandung. NGX gak jadi mantep, emang iya? Diganti siapa? Takut juga NGX. Ya Bang Ipul bentar lagi farewell nih kayaknya. Mana? Games of the... Oh ada Geek Fam. Diganti Geek Fam cuy. Ya ada tim saya. Ah jadi gak seru dong anjir. Ya ada Extreme sih tetap. Ya Boom jadi segrup sama Geek Fam. Extreme sama Liga. Dan NGX cabut anjir. Ya gak bisa ngeliat Bang Ipul kalau gitu. Bang Ipul gak jadi main LAN bareng Miracle dong. Geek Pam. Masuk masih stay di Goa dong anjir kalau gitu. Gak keluar Goa dong NGX. Ya turnamen Rusia jadi isinya tim China saya anjir. Cuman NTT, Liga, ya sama beberapa tim Eastern Europe sementara. Orang kok ketapa mau Orchid dari Ame. Ada 3-3 coba bantu di sini tapi ada Song of the Siren juga dan Winter Scars-nya big dari Sing Q. Easy kill buat membunuh Oracle dan 3-3 juga sama bakal mati juga sih dia. Nggak ada chemical rage 8 detik. Masih bisa kabur mungkin matanya masih dipakai, masih bisa dipakai Ame. Nggak mau ngejar lagi ya. Aman 3-3. Tapi lagi-lagi kill buat Extreme. Dan ya mulai dapetin kill-kill lagi di sini Extreme, mulai recovery lagi. XM-nya dapat space di atas, Primal juga dapat space di mid lane tapi mungkin bakal mati nih. Avalanche, Toss, Remnant kabur. Flame gak sempat keluar di sini XM set office. Ada Remnant buat kabur ya. Aman. Keburu di farewell ini sebelum main di LAN. Gak jadi ke LAN. Oh, ada ini ya, gak ada announcement-nya gak NGX? Kenapa apa alasannya NGX Nigma Galaxy. Kayaknya mereka enggak iniin alasannya deh. Ya enggak ada alasannya. Ya emang kayaknya takut kena ini. Takut kena bacotan. DY, coba dipikir sama Boxing sih ada Ame tapi datang sih langsung Orchid. Dazzle bakal mati cepet banget kena Riptide dari Ame. Dan satu persatu bakal mati, ketangkep juga Mike. Masih ada Fast Promise dari Oracle. Lah! Chania gak klik diri sendiri. Tapi Mike untungnya masih aman, malah Ame yang mati. Oh my god, Insania. Fast Promise ke diri sendiri. Tri juga dapetin DY di belakang, sementara XXS masih aman. Boxy
Ya banget jarak tapi kena slow. Ya untungnya Mikke selamat tadi. Walaupun force slow bisa ke arah diri sendiri dan Shinki bakal jadi korban. Satu hit dari Mikke cukup. 3 berhasil di kill. Ame juga harus mati tadi. Samurata naik. Ya takut jadi samsak mungkin mereka. Katain Gex, reputasi lebih penting daripada duit. Kita nggak butuh duit. Sekarang yang penting reputasi jangan turun. Main di turnamen Rusia. Udah hasilnya busuk, main di turnamen Rusia, reputasi makin turun anjir kata ownernya. Ya, mech next buat si Inzani ya. Headdress chainmail, sementara Diffusal juga next buat Mikke. Mjolnir Diffusal. Ya, di Shams untuk atas juga ada smoke dari sisi Liquid. Udah punya Garim, saya bawa ke Lotus Orb buat lawan itu Pulverize, Snap juga, Orchid juga. Dispel, dispel. Smoke juga coba cover Nisha di atas, ketemu sama Ariel. Ame langsung ditabrak Dazzle dan gak keluar Nisha, gak keluar. Solo Grave langsung di Orchid juga sama Ame. Tadi belakang TA-nya kelihatan banget, Shinkyo langsung ditos, mati di sini. Shinkyo ada advance with 3-3 dari 2 hero stun disini, tapi Mikke gak yakin buat fight. Nongol XM di sini, satset move dulu karena sangat damage dari Mikke. XM fokus ke arah itu Tiny dan damage bakal cukup. Boxy tewas di tangan XXS, sementara XM di belakang masih fine. Tapi ada Song keluar dan mau fight apa enggak nih? 3-3 bakal nge-stun diri sendiri. Oh gak kesan ya dia kalau kena itu, kalau ada Song. Sementara TA nya bakal pick up tewas langsung triple kill buat XXS dan XM. Nyoba ngejar ke arah 3-3 disini. Gak ada blink 7 detik, bakal ada set office lagi, harusnya bakal ke cancel lagi itu blink. Iya cancel lagi, kena shearing chain. Mantai 3 detik, di tap, nice stun dari 3-3. Onslaught nya gagal, boom 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 boom. Cancel lagi blinknya disitu. Dan ya aman, gak dikejar lagi tapi Ame di atas diem diem lagi ngerat juga. Nyoba langsung tier 2 tower atas. Udah saatnya boom juara. Itu kayaknya, ya kayaknya sih 4 tim China lagi tuh top 4. Mungkin nama Geek Fam bisa jadi, atau tim Peru. Siapa sih? Biscos ya? Biscos Boom, Thunder Predator. Udah yang strong paling gitu doang tuh. Oh NTT sih satu, ikutan juga si NTT. NTT Watson dan kawan-kawan. Ya, so far masih lumayan imbang dan networknya mulai turun juga. Tadi beda 7K, sekarang udah 2K. Ember udah mulai naik lagi, nyamain Nisha. Jadi dibully sama Nisha, sekarang networknya mulai sama. Mode gebok ini XM. XM. Ya, coba cek area situ ada vision apa enggak? Enggak ada. Taruh vision langsung di sini si DY. Ame, nongol di atas juga. TP balik si Nisha. Travel udah beres, agak nih Lotus Octarine next itemnya. Rusman kagak main Rusman. Ntar nunggu TI, baru main lagi Rusman. Mau wallop. Ya Blink Dagger di Fusal juga diberes di TA. Dispenser langsung next juga buat TA. Boxnya masih stay di area situ. Pastiin gak ada smoke geng karena TA ya. Tapi nunggu Roshan juga ya Ame. Silama bang, 2 menit buat Roshan. 2 menit buat Roshan. Primal Beast bakal ke Aghanim Taras. DY udah punya Ghost Scepter buat lawan TA Alchemist. Shinkyu udah punya apa lagi di Aetherlands pilihan next. Udah punya blink tapi di sini Shinkyu jadi harusnya udah pasti keluar itu ulti. Nice buat reset, nice buat setup buat Shinkyu. Oke, gak jelas Liquid. Gak jadi bang, keburu disban. Terus Liquid udah pengen banget ketemu IED. Malah disban. Aduh, DC lagi Mikke. Kak Le. Ntar katanya Spirit mau jajal MAG. Abis dia beres turnamen.
Ya Toro. Pengen ngerasain Chije Naga sama Chije Mipo katanya. Ya Turu. Ya Turu. Hah, ini bau-baunya game yang stuck nih ya. Satu nggak bisa high ground, satu nggak bisa fight. Naga ntar bakal speed push juga. Ini kayak nasi bleed tadi nih, lama-lama liquid. Tinggal tergantung ekstrimnya sabar apa enggak. Gue ngeliat permainan ekstrim mereka doyan main agresif juga sih ini. Ame berapa kali tadi join fight? Kadang menang, kadang malah modar, sebentar boxy. Gue ngeliat ada Primal Beast di situ, ya banyak trap juga sih dari sisi Mike. Babang ada yang lirik. Susah sih anjir kalau carry di saya. Paling kalau ada yang lirik juga paling kayak tim-tim macam Geek Fam apa ya Blacklist kayak semacamnya sih kan nggak bakal ini sih Blacklist Bleed gitu Aurora IHC juga sama Mongol juga Neon apa kali Neon Geek Fam susah anjir tim luar juga kayak nggak bakal gambling ngambil player impor dari luar region mereka. Cuma emang bener-bener kayak posisinya udah jarang banget kayak pos 5 gitu apa pos 3 mungkin. Makanya FBZ di impor juga kan. FBZ gebi kemarin. Kayak lawan Liquid juga satu-satu. MAG butuh lawan sepadan anjir. Bleed aja udah dikalahin. Eh, Rosa nongol. Bisa diambil sini sama Extreme Game. Extreme Game. Aegis is di atas. Sementara yang lain lagi pada sibuk farming juga. Boxy lagi push wave di bawah. Yul sudah beres juga di Boxy. Gamer Cap next. Windmaker juga gak jelek bentar buat nge-share temen. Kalau ada yang kena full fries apa Winter Scars. Rosan Aegis diambil langsung sini sama Ame. Cheese dikasih ke Xingqiu. Lada Dazzle udah punya apa lagi? Octarine gak jadi. BKB dulu next buat si Nisha. Lotus BKB, Tri-Tri bakal ke Sivas. Next item buat lawan Ilusi juga gak jelek. Mike Lincoln, Nine Gleamer, Oracle ke Blink, Mac udah punya. Aegis baru Go Scepter. Bakal ke mereka akan boot juga si siapa? Xingqiu. Di atas tower coba di posisi itu ada Dazzle TV tapi cancel langsung. Ya, free tower harusnya disini buat Ame. Ame dan kawan-kawan. Ya paling sih Babang ujung-ujungnya paling bikin tim stakan sih. Tim stakan kalau gacor kali bisa dia posisi sama tim organisasi gitu. Paling apa ya, yang resikonya rendah lah. Akan main ujung-ujungnya Boxy. Bakal lebih kapsi sama X sama Xingqiu double X. Bakal dapetin ke arah Boxy di sini. Ya easy kill buat XM. Gua pake free lay buat XM 6 kali masih di liquid ke tolong sama Alchemist. 61% tapi win probability kalau kata Gaben. Believe in China Duo tuh Lord Gaben. Lord Gaben. Ya gila setakan berhasil pedetnya ngelakuin hal tolol anjir. Piti pedet. Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Ya, Tri-Tri bakal ke Sivas next. Octarine-nya juga udah beres. Dia ke Octarine Core dulu, baru ke Sivas next item. Aegis masih main lama juga sih nih. Extreme masih bisa farming dulu. 3 menit buat Aegis. Udah bisa dispenser dulu si Ame. Ame! Wyvern juga ke Mac, Primal Beast juga udah punya Eternal Shroud, Sivas, nextnya bakal ke Aghanim sama Heart of Tharas. Mode Tebel Gaming. Spirit LG menang Spirit 2-0.
ditai-taiin LGD sama Yaturu. Oh, Winter Scars gak jadi, singkir. Doubling out si Mike. Ya, tower coba dicicil lagi pelan-pelan sama Extreme Gaming Ame. XXS, coba cicil itu tower. Arame sih tanda tanya anjir. Arame sih bener-bener tanda tanya. Ada kejelasan. Oh, bawah berhasil pick up disini XM. Mungkin bisa di chance stun lagi, mungkin gak cukup damage-nya. Nisha datang tapi ya, Ember langsung remenan balik. Wow, Winter Scars. Oh, nice dodge dari Nisha sama Mike. Kalau nggak tri-tri mungkin bisa jadi mati di situ. Tapi ya kayak nggak mati juga sih, ada insannya ready buat False Promise. Lagi-lagi ada Sustain Save dari Liquid, False Promise sama Shallow Grave dari Nisha atau si Inzania. Nah, akhirnya mundur lagi dari sisi Extreme Gaming. Arming lagi ujung-ujungnya. Ya, Ame udah ngirim ilusi lagi ke depan tower tier 3. Udah mulai mode CJ nih si Ame. Bedanya tadi CJ top network jauh. Ya, ini ada Alchemist juga sih. Cuma gak beda jauh itu sama TA. Sama TA sama Dazzle. Tadi CJ udah ada hampir double networknya Mikoto sama Jeki aja. Masih kurang nih kayak naganya Ame dibanding sama CJ. TA Malsom nih, ya ini faktor lawan ilusi sih. Nah, mungkin kayaknya mikirnya Mike gara-gara nice buat farming. Dia ada Psyblade, ada Maelstrom proc, jadi ya mungkin lebih cepat lagi farmingnya. Cuma gak tahu sih gua kalau damage burst kayaknya lebih gedean Desolator Dragonland sih gua ngerasanya. Cuman ya mungkin fine-fine aja Mike mungkin mikirnya. Sementara stun keluar, Ame masih bisa ngeburu boxer, saya sih Shallow Grave keluar, tapi lagi-lagi Dazzle terlalu strong sustainnya, tapi ada Onslaught bisa di pull fresh ini. Alchemist tapi ada ulti juga, ada Insania ready di belakang, pastiin 3-3 aman, dan sekarang malah XM yang harus hati-hati with SS War. Alchemist masih fine, masih Regen kencang di situ, langsung dibuka tapi kena Hex langsung, nice play dari Nisha pakai Shardnya. Gagal pull fresh dari sisi XXS, sementara 3-3 bakal kabur dulu, udah abis silver nature di belakang, ketangkap si Oracle dan bisa dikill disini kali ini. Insania masih bisa False Promise. Tapi udah pada low semua dari sisi Liquid. Ame juga udah main Scarlet, hati-hati juga Ame kena damage dari Mike. Mike fokus ke siapa, dia harus balik dulu, False Promise abis, Insania bakal mati, tapi Ame udah Scarlet di sini. Ame mati, Aegis pecah, harus hati-hati di sini. Extreme udah mulai kehilangan amunisi, XM juga udah Scarlet, itu mungkin bisa dikis, sementara Ame langsung buang songnya dan kayaknya mereka bakal reset langsung. Cuman Aegis doang ya mati dari masing-masing tim fight, dari masing-masing tim. Oh, boxnya mau jalan, Avalanche masih dapetin Ame, tapi coba digas lagi di situ sama XXS, loncat lagi dia pakai Onslaught, dan Nisha masih ada Shallow Grave, terlalu strong di sini Dazzle. Masih bisa di-heal juga di situ sama Oracle, datang Ame lagi, udah full HP dia tadi, respawn dari Aegis, sementara Mike butuh bantuan sih, udah gak ada fast promise lagi sama Shallow Grave, masih ada di Nisha, harusnya masih ada Shallow Grave, Mike aman, Ame sadar, dia gak bakal bisa nge-kill itu hero. Sementara XXS kena Hex, di belakang XM mati, di uang 3-3, sementara XXS masih ada Uproar Aghanim. Tapi box mungkin bakal coba ngejar lagi, udah abis mana ya, Mike loncat lagi ke depan. Dan damage bakal cukup, XXS harus mati juga. Kenapa masuk lagi ya, anjir, bukan mundur aja. Ame udah sadar itu, dia mukul-mukul-mukul, Nisha udah anteng aja di belakang. Oke, dia ada Shallow Grave. Dia ada Shallow Grave buat si Mike mundur langsung akhirnya Ame. Ya rada sih kita overcommit, Extreme. Gue ngerasa juga teamfightnya udah jelek tadi begitu Song dibuka. Aegis sudah pecah, Song dibuka, ya mending TP balik aja tadi kalau ada TP. Atau nggak ya balik bareng-bareng tadi. Malah masuk lagi si XXS. Ya mereka butuh ini sih, kayaknya Ame bakal ke Hex ini gue rasa. Ya Bloodthorn dulu next, tapi kayak butuh Hex lagi mereka. Ini annoying parah soalnya Oracle sama Dazzle nya, butuh tambahan Lockdown. Butuh tambahan Lockdown. Terlalu banyak sustain dari Liquid. Dajel, Oracle. Belum bentar Tiny upgrade ke Wind Waker kan. Save lagi. Nullifier kagak lah. Fast Promise Shallow Grave gak bisa dihilangin anjir. Dia cuman kayak Eul's, Wind Waker, Four Staff, Glimmer, Ghost Scepter. Ya, Tornator bakal langsung diambil sama Xingqiu. Ya, gak jelek startnya. Cold Embrace bakal ngeluarin Splinter Blast. Nice buat beresin Creep Wave juga. Farming terutama. Ya, Dajjal juga Wind Waker next.
Save-nya banyak banget ini, sumpah anjir dari sisi Liquid. Ada Shallowgrave, ada ntar Wind Waker, ada ya Shadow Wave juga, heal juga, Oracle The Fast Promise. Nah ini juga mungkin bakal di-upgrade ke Wind Waker ntar di sini Eul-nya. Ya ini annoying sih. Soalnya Extreme juga damage mereka kebanyakan dari Ame, kalau Ame-nya mati udah kayaknya gak ada damage. Liquid sedikit diuntungin gara-gara ada ya sustain. Heal Shallowgrave, Oracle Fast Promise. Jadi kayak Extreme ngebuang banyak spell tapi akhirnya gak ada yang mati dari sisi Liquid kayak tadi kan. Udah buang ini itu, gak ada yang mati anjir. Wind Waker. Don't look now, but Raven's bottom tower is getting obliterated. Okay, fine. You can look. It's kind of fun. Yeah, smoke dari Liquid. Gak ada ilusi naga dan langsung loncatin singkir tapi oh, jangan loncatin boxnya Avanstos dan bisa dipersepeda Song of the Siren telat dari Ame. Singkir gagal diselamatin sama Ame dan ya, Ame waktunya kabur. Don't look now, but Radiant's bottom tower. Langsung diburst Avanstos. Oke, instan hilang Singkir. Sementara yang bercoba speed push juga di atas. Sementara Roshan 20 detik lagi bakal respawn, ada ya Roshan ketiga ini sementara Oracle masih aman. Ada Toss, Ame ketahap sini, gak ada Song of the Sun lagi, dia bisa di-kill di sini Ame. Iya, hilang langsung Ame. Si Ame ngapain di situ? Hah? Nge-throw Ame? Dia ngapain? Kena Toss ya dari box sih. Ya dia ngapain ke belakang? Hah? Hah? Lah? Lah? Si Ame ngapa dah? Teman-temannya di mana anjir? Ini kan balik nih tadi. Dia ngapain anjir ke situ? Nyoba ngindarin alkemis gitu, emang mau fight apa gimana? Ada Tiny kan tuh nongol. Ketemu Mike. Si Ame nafsu banget sama Oracle. Oke. Okay. Ame mati. Gak masalah, gak ada Song of the Siren juga dia. Kalaupun dia ngebunuh Oracle, gak punya Song tetap mati kayaknya sih. Dan ternyata gak worth it juga kalau dia ngebunuh Oracle. Kalau misalkan Liquid sisa kayak 3 hero, 2 hero mungkin fine nih. Masih ada 5 hero aja dari Liquid. Dia bisa tadi lari ke atas sini kan. Lari ke atas sini, coba cut wave lagi sambil farming di area sini. Mabok sih Ame. Sementara ada yang ketawa box di single blast. Satu ada fast promise dari Oracle, aman. TV back langsung, gak ada stun lagi. Ada Winter's Curse dibuang langsung sama Shinkyu. Dan support kill di sini buat Extreme Gaming harusnya ya. Sementara Oracle juga mati ternyata di belakang. Ada Glimmer Grab tapi tetap gak bisa kabur si Boxy. Dia pikir masih ngontrol ilusi mungkin tadi si Ame. Taunya hero aslinya ikutan juga anjir. Miss micronya mungkin dia. Rada tanda tanya move si Ame. Udah kagak ada Song lagi. Ya, Roshan respawn, ada Aghanim Scepter di atas. Nice buat Ember mungkin, Primal Beast udah punya. Naga juga gak jelek-jelek amat sih. Apa namanya, netnya bisa dipakai pas lagi Song, bisa dipakai ngelawan BKB juga. Makanya XM lebih nice. Saset-saset move. Ada Dedalus buat si XM sekarang. Apa Shinkyu mau jadi Rise Meter? Glimmer sama Griffs. Oh, Liquid. Devin Ongol Song dipakai langsung buat pasin Aegis, semua diambil sama Extreme Gaming. Ya, Aghanim dikasih ke XM. XM cabut langsung. Saset, saset, saset. Awas kena stun, dia di-tail langsung. Dan kayaknya aman XM di sini. Ya, Remnant lagi. Tapi ada Dazzle Travel di situ, kena stun ya ternyata. Dan XM harus pakai cheese ya, dia masih bisa Remnant lagi. Sementara Wind Waker udah selesai di Nisha. Nyoba ngejalan tiba-tiba Winter's Curse. Nice play di situ. TA bakal fokus ke arah Ember yang masih ada. Cheese dipakai langsung balik full HP dan aman dari sisi Extreme, gak ada yang mati. Tapi ya Cheese harus kepake. Tadi dikasih ke siapa? Oh ya dikasih ke Ember, agen ini. Oh, Boxy belum nyerah. Dapat TP kapan di situ karena tank sementara Alchemist loncat ke depan. Ame fokus karena Alchemist dulu di sini. Sementara dua hero stun, Dazzle yang mungkin enggak bisa nyapetin Titri di sini. Harus coba pakai Shallow Grave Titri. Masih main full HP di situ. Sementara Mika coba diincar lagi sama Dino tapi kena stun dari Avance Boxy, enggak bisa maju XS pakai onslaught-nya. Dan akhirnya sama-sama mundur, Liquid juga gak mau overcommit. Mundur dulu. Ya, 40 menit, 8 kali di Lulquid. 19, Griffs juga udah selesai di Winter Wyvern. Ya ini 8 kali sih gak begitu ngaruh sih sebenarnya.
benar-benar 50-50 banget ini tergantung team fight. Itu juga 8 kali gara-gara chemis juga sih. Networknya nggak begitu pengaruh buat ini game, team fight yang penting. Masalah siapa yang blunder, siapa yang lebih rapi. Nisha, Wind Waker, BR. Ya ini annoying sih. Wind Waker ada satu, heal-heal segala macem. Ya BKB dulu next buat tangan ini. Tadi gue tangan ini bakal mungkin ke Wind Waker. Riri udah punya Sivas, Shard udah dibeli. Manta, Nisha, Shard Scepter, BRS, Octarine, Lincoln, Sinsania, Bling Dagger. TA-nya udah punya Dedalus sama Arcanic next item. Ya, nambah restore HP mana begitu dipakai. Udah bukan khas animasi lagi. CDR. Lalu kok nge-lag. Tiba-tiba nge-lag. Ya, ini dia nih yang gue bilang udah pasti nge-stuck game-nya. Udah pasti nge-stuck kayak gini game-nya. 40 menit. Masih belum kelihatan siapa yang menang. Kayaknya 50-50 juga sini. Gaben. Ya, 5941 gak beda jauh. Network gak begitu ngaruh banyak. Sementara Valan seperti Never Speed disini XM kena Silas. Bisa di-burst langsung ke TOS. Bisa di-burst, bisa di-burst. BKB dipecat tapi tetap damage cukup. Sementara XM harus mundur dulu. Dari yang 4 gak ada buyback pula. XXS. Bisa kabur. BKB yang dipecat juga ada 3 tempar stun. Masih on BKB-nya kayaknya masih aman buat XXS balik ke base. Kita harus langsung diambil sini XM. Tangkap segala. Hari-hari Ame harus ngangkat beban dah nih. Coba speed push lagi, tapi high ground udah pasti bakal dicicil di sini sama Liquid. Aegis masih 153, cuman 1 menit enggak ada ember. Oh, loncat lagi. Tri, Toxin Blast, thank you. Pas keluar, Boxy juga coba follow up disini pake Avalanche, tapi thank you bisa membuka Winter's Curse disini, thank you guys, thank you gak keluar Winter's Curse-nya. Dan harus mati gak ada buyback sementara Mike fokus karena objektif lagi. Ame lagi sibuk juga ngambil objektif. Mode sekitar di sini Ame. Bang, balik bang. Raksa bang. Bisa join langsung buat beresin dulu. Kenapa Boxy di sini Avalanche keluar langsung ada Soul of the Sun. Masih ada Aegis juga di sini kena Yus. Avalanche TV datang chance stun perfect di sini. Ame masih bisa buang ulti TP. Ya, TP langsung. Dan Ame aman. Untungnya buat dia juga Raksa aman di bawah. Ya, mode sekitar langsung tri-tri. Ya udah mulai mode jorok nih anjir. Si Ame udah mode skitter gindeng. Nisha. Ya Lincoln dulu next. Octarine udah beres. Ame gak punya travel ya. Dia gak punya travel. Ame. Ya Lotus sudah selesai di DY, nice buat lawan itu Alchemistan. Alchemist. Ya ini juga, ini sebenarnya kalau nggak ada counter naga sih kalah ini, sumpah Liquid. Nggak ada Alchemist Radiance, nggak ada Dazzle Shard. Bisa menang gampang Extreme, cuma gara-gara ada dua hero itu lumayan annoying juga sih buat si Ame. Radiance, Sivas, sama Shard juga kan tadi langsung hilang ilusi begitu kena hack, ilusi-ilusinya. Ya bawah coba di push juga. sambil buka YouTube CJM Naga di si Ame diem-diem. Oh gitu caranya. Ya coba nge-push lagi sama, tapi sama juga apa yang dilakuin Ame di atas, coba ngerat lagi, harus pulang lagi di sini. Liquid bakal kehilangan Rax juga di sini. Ya udah dikirim juga di duanya, dua di Rax Midland. Ya satu Rax hancur. Oh enggak. Tapi hancur sama Nisha. 70 HP di midlane juga sama, tapi kayaknya ada fight. Mereka udah ngeliat Dazzle nongol di atas dan Insani bakal jadi korban di sini. Ada fast promise, sulit fire keluar di sini. Coba ditolongin mungkin sama teman-temannya, enggak ya ditinggal aja. Insani bakal jadi korban di sini. Onslaught, easy kill. Saya dapetin killnya sementara. Ya buat Liquid Raksa aman, tapi lagi-lagi Ame jadi problem di sini. Split push yang main joroknya begini. Hari-hari main jorok anjir Ame. Butterfly juga udah beres. Butterfly, BKB next buat si Ame. Tadi agenimnya dikasih ke Ember soalnya. Sentatea nemuin DIY tapi ada Ghost Scepter. Boxy terpeloncat juga si Sentatea. Kena pada Wolf Rise ready, tapi Nisha juga datang bisa ngasih Shallow Grave Ember.
Fokus saya karena terkena Hex dari situ, XM masih lebih kaya, langsung bisa juga lebih Mika terlalu slow, gak bisa di fighting sama XM, harus mundur dia, dan mundur lagi pakai Remnant 2 kali buat kabur sebenernya XXS. Masih aman buat kabur, DY mungkin yang bakal mati kena stun dari Tri-Tri, loncat dari Lotus, Winter's Curse Slash dari Shinkyu, tapi kayaknya tetap bakal mati DY. Shinkyu juga kena mema Boxy, nice advance, toss di toss di belakang dan tewas langsung di tangan Boxy, itu Wyvern. Midlane, belum ada yang hancur, atas, belum ada yang hancur. Ini udah was-was banget ini Liquid ngeliatin minimap. Naga, terus-terusan split push pakai dispenser ilusi. Terlihat aman bang, soal buka celana bang. Ya, tower Rax hancur. Ya, dapat Rax-nya di atas Ame. Ame juga masih belum balik di sini. Bawah juga bakal diberesin di sini. Ame terus sama ngirim ilusi juga. Nisha masih ingin defense di atas. Sementara 3 course sisa dari Exim. 2 support udah mati, 1 Rax hancur. Tapi sama juga kayak Liquid, 1 Rax juga hancur di atas. Ame terus sama ngirim ilusi lagi di sini. Nisha awas ke colongan. Ya, hilangin langsung. Midland, oh dapat juga di midland. Oh my god. Kena alliance begini. Rat mode alliance. Oh ini kayak kemarin pakas sih, boom. Bener-bener gak join fight, bener-bener gak... Ya tapi Ame masih join fight sih, kemarin pakas bener-bener gak join fight. Fokus farming, fokus split push, tiba-tiba menang anjir. Kemarinan boom. Nah, dari real solo carry ini Ame. Bikin timnya masih di game, masih bisa menang game gara-gara si Ame. Nah, speed push lagi. 2400 gold, dispenser beres, blood torn, primal beast bawa ke Heart of Taras, sementara Ember ke Daedalus. Classic Ember old build, old school build. Daedalus Battle Fury, sementara Tri-Tri. Ya, yang kayak abis ini hero gak bisa di-kill boxy sih, ready sih buat loncat, cuman butuh TA kayaknya. Gua tunggu itu Dino. Ya, lagi-lagi game yang stuck. 47 menit, 17 kali di Liquid, tapi lagi-lagi network gak begitu masalah di game ini karena extreme. Win probability-nya 64% kalau kata Gaben. Masalah teamfight, masalah rat. Udah kehilangan 2 Rax juga di sini Liquid. Ya Roshan sih paling. Ini pertanyaannya Extreme mau kontes Roshan apa enggak nih? Soalnya kontes Roshan juga bisa jadi malah mereka kalah team fight terus tiba-tiba hilang Rax apa pakai buyback. 20 detik buat Roshan respawn jadi harus hati-hati juga entar kontes Rosh. Liquid juga sama, mereka kalah di kontes Roshan tiba-tiba hilang Rax atau buyback harus kepake. Masalah soalnya musuh sudah punya 2 hero yang bisa ngereset teamfight di dekat Roshan Pit. Ada Winter's Curse, ada Naga Siren Song. Jadi nggak gampang buat teamfight lawan Extreme selama ada reset fight di 2 hero itu, Shinkyu sama Ame. XM coba beresin creepers dulu, udah naro ini juga. Shinkyu, kayaknya sih nggak mau bikin hitter sih dia. Aetherlands, bikin item-item sustain aja kayaknya. Ya, ada smoke juga dari sisi Liquid sama-sama coba kontes Rosh. Mikkei udah nongol duluan tapi ada backupan, udah pasti Shallow Grave. Toss Wind Waker atau Fast Promise. Ya, udah kelihatan sih ada Primal Beast, tahu posisi musuh di mana masing-masing tim. Tri-Tri langsung loncat. Oh, nge-stun diri sendiri sih Tri-Tri. Semua ngomongin Chemical Rage sementara Boxnya sama Mikkei fokus ke arah Primal Beast. Tapi tanknya abis loncat langsung balik lagi ke arah DY. Ada Ghost Scepter lagi-lagi keluar sementara di belakang ketangkep. Nah ini ya Boxnya disini bakal sedikit lebih. Oke, Shallow Grave adalah Nisha. Dan Nisha mungkin bakal jadi inceran nomor 2 di situ. Sama-sama mati supportnya di sini Mikkei. Coba beresin ilusinya. Ame dulu, Ame coba mundur disini. Masih ada Song of the Sun juga. Tapi Mikkei udah sekarat disini. Masih bisa di-heal disitu Mama Nisha sementara di belakang. Oleh kalau udah Fast Promise tapi kayak bakal pop begitu Fast Promise abis Mikkei. Coba bantu supportnya di situ tapi kayak bakal tetap pop. Shallow Grave keluar. Masih aman di sini insannya. Bye-bye dipakai sama Winter Wyvern. Dan fight masih belum selesai di belakang Ame butuh bantuan di sini dia masih ada Song sementara saya mau cari full Ame dan Mikkei bisa dikill di sini so okay fine it's a nice winter scar saya thank you Mikkei bisa mati di sini tapi Ame pakai Song dia juga dalam bahaya coba reset dulu Nisha coba deketin TA-nya biar bisa di Shallow Grave. Sementara full flash carry di XXS tapi ada Lotus nice play di situ dari Nisha. Blast off keluar kena chance bisa Shallow Grave mungkin enggak bisa Shallow Grave di sini Dazzle tapi tewas langsung di situ di wide die back Dazzle. Bakal mati Nisha 2 support untuk tewas di sisi Liquid sementara XM masih coba ngebunuh Tri di sini. Ada Wind Waker Nisha masih aman tapi XM ya kena hex dan masih bisa remnant XM walaupun kayak bakal mati kena poison touch-nya. Dan 3 hero tewas dari buyback dari Ember Speed XXS juga bakal mati di sini kena sharp right click damage cukup dan double kill buat Tri. Wind Waker kabur Dazzle Nisha
terlalu licin buat dikill dan Ame songnya udah kepake dan kayak bakal mati miss di situ. Evasion ngindarin Melva tapi tetap tewas juga di tangan Mike dan somehow Nisha nggak mati anjir. Gimana cerita itu Nisha kagak mati? Tuh Ame nguarin song juga nyelamatin Nisha itu. Nisha udah mau mati tadi. Cuman kalau Ame nggak pakai song dia juga bisa mati anjir. Udah nice banget itu Winter's Curse ke arah Nisha. TA-nya tapi masih selamat bisa bling ke belakang. Nisha udah mau mati di sini masih sempat Wind Waker. Ini hero broken abis ya anjir masuk late game Aghanim-nya. Aghanim-nya broken, ultinya juga broken anjir. Octarine cor. Ini belum dapat tier 5 yang CDR juga apa sih? Yang CDR gue lupa aja. Itu tier 5 atau tier 4 ya? Lupa gue yang CDR. Bentar ya, mereka bisa dibikin dia dieback. XM masih bisa set office. Remnant kabur, Song dibuang sama Ame. Tapi kayaknya gak mau buyback di sini Primal Beast. Buyback apa gimana? Enggak. Ya, selesai terus hancur. Masih gak begitu masalah buat Extreme selama gak mega creep. Balance, toss. Gagal. Tower hancur, Rax coba di open juga di sini sama Liquid di mid lane. Ya, Mike. Mau juga keluar dari sisi Extreme. Ya, Roshan belum ada yang ngambil BTW. Tapi langsung pada nge-push sedikit. Ngambil Rosh ya. Akhirnya coba defend tapi langsung cabut juga. Satu set di bawah sama satu di mid lane. Udah hampir hancur juga itu satu hit lagi. Sumpah Dazzle sih ultinya harus diri. Oh iya, hancur sama ilusi. Ultinya harus diri walk anjir. Ini orang di late game tuh enggak ngotak. Udah harus di bener-bener di chain stun. Chain stun 5 detik baru mati mungkin. Yang jadi masalah ada Oracle juga. Ya mungkin Extreme bakal coba ngambil Roshan tapi Roshannya udah pindah ke bawah dan udah coba diambil langsung sama Liquid. Ada refresher, ya gak bagus-bagus amat buat Liquid. Refresher ya. Kasih siapa? Oracle? Oracle kasih refresher. Ini udah kayak Ursa ini jir, Ursa Octarine Wind Waker tuh. Dazzle sekarang. Wind Waker udah ready lagi Shadow Wave-nya. Ini rework sih ini ultinya, balik jadi dulu aja dah. Bad Juju-nya gak ada CDR, gak ada cooldown reduction. Minus armor doang. Ya kayaknya Extreme kalau mau ngincer Dazzle sih rada resikonya gede sih. Satu, belum tentu mati. Kedua, spellnya udah pada habis. Amunisinya habis ya bang bunuh Dazzle tapi ternyata gak mati anjir. Ini gak ada yang mau beli Hex apa? Satu gitu. Belum ada yang mau beli Hex. Ini gak ada Hex. Takut juga mungkin ada Lotus. Ini Tiny belum bikin Wind Waker juga nih. Ada Wind Waker lagi di Tiny, pusing-pusing dah itu Extreme. Butuh tambahan lockdown lagi nih. MKB buat Mike beres. Ya, boot by Butterfly. Sementara, Ame. Ada Lotus sungai di situ nge-hack diri sendiri juga dazzle-nya. Nisha. XXS bakal ke Blink Dagger. TA udah punya MKB next ke Travel 2. Alchemist, Overwhelming Blink juga udah beres. Oh, ada ini lagi tuh. Stormcrafter Ius, ini Ius. Nah, XSS. Terbatu dikit. Harus hit karena Nisha, tapi lagi-lagi gak bakal mati. Hero ada Aegis. Travel 2 langsung juga Alchemist disini. Loncat langsung 3-3 disitu. Stun karena Primal Beast bisa dibesapi mayan. Thank you, itu hero 4K HP. Sementara 3-3 harus mundur dulu kayak disini. Ada Hex keluar. Lotus diri sendiri sementara Song dipakai. Tapi mau ngincer siapa yang jadi pertanyaan di sini Extreme. Coba ngincer Oracle dulu disitu Ame. Tapi lagi-lagi ada Dazzle di sini. Harus perfect loncatannya. Stun keluar ke Dazzle dan Oracle bisa dikelompok disini. Tapi box ya Avalanche nyelamatin itu Oracle. Dan Ame dalam bahaya disini. Udah gak ada Song of the Siren lagi dipakai buat main offensive. Sementara Ame di depan muka ada Mika disitu kena Hex pula dari Dazzle. Dan kayaknya Ame bakal tewas. Ada Winter's Curse. Gak ada Winter's Curse. Winter's Curse untuk tapi Ame nyoba ngeheal lagi disitu. Dia pakai costume base tapi treat di depan muka disitu. Blast off keluar Dazzle yang gak mati lagi disini. Nisha masih bisa shallow grave dia. Ada fast promise soalnya dan gak bakalan pop Nisha selamat. Sementara XM harus kabur disini. XM ada costume base lagi-lagi disampetin sama Shinkyu.
MVP di teamfight ini so far Ember masih bisa kabur, tapi akhirnya Sinkyu bakal tewas juga di situ. Saat orang mati gak ada buyback, sementara Templar Assassin masih aman. Orang yang masih aman, belum ada yang mati dari sisi Liquid. Maju lagi ke depan, Mika disini coba membunuh XM, ada Avalanche, tapi ada BKB gagal buat nge-stop Onslaught dan berhasil balik ke base. Dan gak ada yang mati dari Liquid. Immortal anjir. 5 hero-nya immortal. Ya, Aegis doang pecah, tapi gak begitu peduli juga. Oh, loncat lagi. Tri-tri, boom-boom. Ada YOLO, Tri-tri. Mentang-mentang ada Shallow Grave dia. Coba toss ke belakang, dapetin Ame. Disebut Ame bisa di-kill. Bisa di-kill Ame. Goodbye, dieback. Sementara Diwa juga bakal dieback di sini. Kayaknya tewas juga dieback. Oke, game 1 bakal selesai di sini. Ame 2 menit harus ngopi. Dan Rax kembali beresin langsung. Toss lagi langsung karena Primal Beast. Dino di-toss langsung. Dan Mika bisa dapetin kill. Easy kill lagi buat Mika. Triple kill. Dan akhirnya, Extreme. Pecah juga defense-nya. Dan GG sama XXS dan Liquid berhasil menangin game 53k. Network lead. Aduh, annoying parah anjir Oracle Dazzle. Kalau cuma satu doang mungkin gua rasa menang sih Extreme antara Oracle atau Dazzle, tapi ini dua-duanya. Kalau satu doang antara Oracle sama Dazzle tuh mungkin masih bisa menang Extreme, tapi ini dua-duanya anjir annoying parah, cok-cok. Ada hero kayak gini anjir. Dapat fast promise, Nisa tadi tinggal Shallow Grave. Aman, cok. Ame udah nge-carry sebisa mungkin itu tadi. Akhirnya rungkat juga. Ya kalau salah satu doang sih menang itu Extreme, yakin banget gue. Ini ada dua masalahnya. Satu diincar, yang satu bisa nolong. Ada Wind Waker, ada Shallow Grave, ada fast promise. Annoying parah, anjir. Ya, Exim harus kalah di game pertama lawan Liquid best of 3, tapi di sini masih ada chance buat Exim comeback. Apa malah nggak menang sama sekali di playoff, kemarin juga kalah lawan Falcon 2-0. Udah mulai lagi ya game-nya. Ya, masih nunggu lobby sih, kan? Delay gaming. Waduh, nggak bisa ditonton di channel watching. Oh, bisa ding. Ya, masih delay. Ramji lagi main, Ramji apa Rusman? Tonton Ramji Rusman, oh nggak lagi main. Udah ome manja nih Ramji. Rusman tumben ini hari ini kagak main dia. Kayak hari ini belum main Dota dia. Man. Beuh, lagi win streak gini. LC di pick. Oh, ini semalam. Udah tidur tadi. Semalam itu. Main LC si abang LC LD. Oh, ketemu naga. Lagi ijo-ijo gini anjir. Mau buru-buru nyali peram. Oh, baru diomongin. Langsung finding. Baru diomongin. Udah finding aja sih Beruk. Oh, tunggu Beruk dah dapat game, kita nonton Rusman dulu. Eh, nunggu lobby juga. Si Mas Upi, gimana Mas Upi tadi? Menang apa kalah tuh? Mas Upi sih bawa beban juga tuh, 4 player. Oh, main Storm Spirit lagi tuh. Oh, menang nih. Gak pake ini, gak pake akun ini jokinya. Gak ngejoki kayaknya di turnamen ini. MIPH kemarin, oh masuk final mereka di New Year Cup kalau nggak salah. Final upper bracket tuh. Belum mulai sih Rusman. Man. Sustain lebih bagus. Ya kalau dua hero gitu sih jauh lebih bagus sih. Udah gitu juga damage-nya cuma dari naga doang tadi. Kurang lockdown juga kan. Pusing anjir, Ame. So emang damage-nya kurang juga tadi. Ember Speed sampai bikin Daedalus juga... Ya, susah banget anjir. Masalahnya kalau sustainnya cuman heal doang sih gak masalah. Ini sustainnya gak bisa bikin lu mati istilahnya. Shallow Grave sama Fast Promise. Sustainnya spell yang gak bisa bikin lu mati. Jadi gimana anjir? Harus bunuh hero-nya duluan. Dan itu juga gak gampang kan. Ame. Susah banget itu anjir. Emang CDR-nya sih harusnya dibuang sih itu. CDR imba anjir. Cooldown reduction tuh imba banget. Harusnya tuh spell gak boleh ada yang cooldown reduction. Apalagi item ada yang ngasih cooldown reduction. Itu udah pasti jadi masalah. Udah gitu, hero-nya punya save.
Dajjal. Ya, emang salahnya ekstrim mereka nggak ada ini lagi sih, kontrol lagi. Emang tadi kayak kurang hex juga sih. Rada kurang hex juga, rada kurang damage juga. Shallow Grave imba juga sih itu spell anjir. Fast Promise sama Shallow Grave ya, mantepan Shallow Grave kayaknya anjir daripada Fast Promise sama Oracle. Dazzle bisa spamming Shallow Grave 3 detik gitu. 3 detik sekali. Primal diganti X. Malah rungkat di awal mungkin. Ya tadi emang masalahnya embernya rungkat sih. Kalau tadi embernya nggak ketemu Dazzle sih lain cerita sih. Menang ekstrim kalau tadi embernya nggak ketemu Dazzle. Tadi benar-benar kena ya susah anjir. Menit 7 udah beda. Udah beda 20 lasit anjir. Si XM sama Mike Nisha. Beuh, high rank begini man. Ketemu Bang Ganteng Topu. Oh ada Abed juga lagi tuh. Abed, Seleri. Oh ini mabar main bareng nih si Seleri sama Tofu. Fine gak geng? Please setim sama Tofu sama Seleri. Ya ini ngapsumi. Ngapsumi ngap. Ambil low rank dulu si Natsumi. Ngapsumi ngap. Tofu sih ngambil Seleri sih pasti. Saya kaptennya kagak di pick. Kemarin udah main sama Cep sama Sepek. Si Rusman. Udah main sama Queen juga tuh. Udah dumel-dumel si Queen kemarin. Nah, Rusman nih diambil sama Natsumi. Man. Oh, tapi offline itu. Yang rank 1000. Rusman gak bisa main mid dia. Harus ngambil Abed si Natsumi. Abed. Gak diambil Rusman. Saya lari tapi misah anjir sama Topu. Agak setim. Tahu. Abang tahu. Ah gak laku nih kayak Rusman. Rusman kayak gagal laku nih. Si Brook main Mipo nih pasti. Yakin banget gue main Mipo nih. 5 seconds. Ada. Beuh, setim sama Bang Ganteng gak tuh? Setim sama Bang Ganteng man. Kasih tahu Natsumi Mipo lu man. Waktunya pick Mapo. Lagi hijau-hijau itu si Rusman anjir. Dire's choice. Let's give him a second. Mipo. I speak for the trees. Apa udah diban Mipo? Oh ya udah diban. Mipo ya diban dong. Lion. 10 seconds. Kasih tahu man, offline lu man. Biar Tofu senyum-senyum sendiri. Kali Aceh di kick ntar. Gantiin Aceng man. Main apaan sih bro? Seleri main Enigma mulu anjir dari kemarin. Main setim sama CJ Mipo main Enigma juga dia. Selesai-selesai langsung ditip anjir. Di apa komen CJ. Di komen manja CJ sama Seleri kemarin. Nge-carry main Mipo. Your turn to pick. Aduh. Come on, TikTok. Time's a wasting. Satu lane sama Bang Ganteng nih. Beauty and the Beast. Satu lane Beauty and the Beast. Magnus manja manis. Ah, keben Magnusnya. Keben gitu maksudnya. Naga Cireng, keluarkan LC lu manis. It's time. LC LD. LC gak diban tuh. It's time. Oh enggak, WR. Oh Tofu main pos 4 melee.
Eh, nggak jelek juga. Focus Fire dapat yang asli, modern si Natsumi. Kirain mau ngambil LCL di. Win Ranger, ini masalahnya nggak ada yang depan anjir. Udah ada Luna dia ngepick WR anjir. Midnya harus kayak DK kun kak mungkin. Lihat matchup juga. Ya DK dah ambil, kalau nggak diban. Oh, Imba Spirit. Imba Spirit. Ya ketemu Natsumi anjir. Natsumi Abed Celeri. Oh itu Ace. Kasih tahu man. Offline lu man. Kasih tahu major player Aceng. Si Aceng itu main bareng sama Tofu Celeri. Fine enggak, geng? Kata Tofu Celeri. Queen-nya mana queen-nya? Queen sama Drakio beda game anjir. Be previous match 10-0 LC-nya. Gaimin Gladiators. Oh, gue ngencing dulu dah. Belum ngencing juga. Aduh ketambah. Beauty and the Beast ini. Satu lane. Ya Rusman, Aceng. Aceng rank 1000 anjir. Si Aceng ini. Nge-smurf gini si Ace anjir. Ya, main di smurf mulu tuh dia. Smurfnya kena ban terus akun aslinya rank 1000. Sellernya 155 anjir. Missing siapa ya? Siapa Miposka? Spirit tuh gini anjir. Miposka? Oh enggak, tim Spirit fan. Kirain tim Spirit beneran. Tofu rank berapa Tofu? 35 anjir. Bang ganteng. Ganteng sebang, ya kali gak ganteng. Ah, ngecing dulu gue bentar. Nonton Rusman dulu sambil nunggu lobby game. Hello, I'm Gabe Newell. You've just achieved first blood. Thanks and have fun. Dyer's courier has gone to that big mailman cemetery in the sky. Ada.
Sebenarnya belum lebih ya. Belum ya. Belum mulai. Ya, Pak versus apa? Rusman lawan Gladiator sih ini. Rusman lawan Seleri Aceng. Seleri Aceng Natsumi Abed. Nge-smurve gini anjir Aceng. Rank 1000 cok. Aduh, Rusman gemeteran nih. Nggak dengar suaranya Topu. KGP manja nih Rusman. Nggak dengar suara Topu. Dire's courier has lost its brave battle with a bunch of swords and fireballs. Taken too soon. Oh, nice toss. Gede McLevy. Kasih tahu man, offlane lu man. Offlane Wallop ini bos. Captain Wallop. Yuragi, oh Yuragi bisa main Meepo juga dia anjir. Yuragi. Udah balik ke IU ya tuh Yuragi. Yaragi. Yarugi. Oh udah mulai nih. Udah nongol lobby. Nah, game kedua apakah bisa 2-0? Apakah jadi tim China kedua yang pulang? Team Liquid turns to ban. Ya, game kedua antara Liquid lawan Extreme Gaming Ame apakah bakal pulang debut di tim barunya? Atau malah bakal bikin game ketiga di sini. Liquid udah satu game dikantongin. Ya kalau Extreme pulang jadi sisa satu tim China doang, Azure di upper bracket. Azure, FY Ori. Malu. Sisa China tim kalau Extreme kalah di sini. Extreme Gaming. Chan langsung diban, Fan juga langsung diban, Magnus juga diban sama Liquid. Ya last pick kali ini diambil sama Extreme, jadi nggak ada cheese pick lagi mungkin buat Nisha. Sekarang pick ke-10 diambil sama Extreme, jadi nggak ada lagi namanya Ember ketemu Dajjal. Enigma juga langsung diban. Nggak dikasih juga Enigma ya, 3-3. Enigma. Ya, next band lagi buat Liquid. Tekis, Hoodwing, Lion. Tekis di band. Enchantress. Dan Enchantress juga langsung diambil sama Liquid buat siapa? Boxy, Insania. Enchantress. Enchantress pick sementara Extreme. Tekisnya sekarang di band. Hoodwing, Lion masih ada. Hoodwing. Ya ini Primal juga sama langsung diambil lagi sama Extreme. Primal Beast lagi, ya nggak jelek lawan Enchantress. Trample-nya nggak peduli sama Unstoppable. Eh apa sih? Ya yang slow-nya itu. Di lane juga strong. Ya bisa buat mid. Flexible pick buat Extreme Gaming. Primal Beast. Primal Beast. Cuma sih ini Natsumi. Dibully Natsumi itu di lane sama duo ganteng. Duo ganteng Topu Rusman. Duo ganteng itu bos. Natsumi mah tai-tai inanya di lane. Ya, Sak juga langsung di-ban sama Liquid.
Tekis band, Snack band, next band yang lagi buat Liquid, Ame. Hero-nya mungkin bakal diban-banin sekarang. Lord Ame. Ya, diban langsung juga di sini Morphling-nya. Slug Morphling langsung diban. Ya, masih ada Luna. Buat Lord Ame. Ya, paling lihat match up-nya juga sih. Lihat match up dulu. Karena sebenarnya lagi buat Axiom Gaming. Hero siapa? 3-3 lagi mungkin diban hero nya. Enigma Doom udah diban, Magnus diban. Lagi-lagi offline gak begitu diprioritasin buat diban sih. DK ya, 3-3 juga kemarin menang main DK juga pas lawan. Kemarin lawan siapa anjir? Lawan Azure, game kedua ya. Dan mainnya ke Tiny buat Axiom Gaming. Gantian sekarang Boxy, Tiny nya diambil. Ya masih possible Primal Mid Tiny 4 terus pos 3 buat XS atau malah Tiny Mid buat XM. Sementara XP buat Liquid core apa support Enchantress bisa Boxy atau Insania. Tapi kalau ketemu dua hero ini sih kayak mending Enchantress taruh pos 4 sih kayaknya. Bisa jadi bahan makanan itu. Next pick lagi buat tim Liquid. Primal Beast Tiny udah di pick. Support lagi, pekor langsung buat Shape. Dan TA lagi, masih believe di TA-nya Mike. Tadi juga main jadi masalah. Nih kayaknya sih sekarang gak mau nge-pick naga lagi sih. Jadi harus ngambil counter lain mungkin. Viper, Huskar, salah satu tim yang sering main Viper juga di sini. Bukan ini sih, bukan tim ini. Azure kemarin. XXSXM, dua player yang doyan main Viper. Kemarin di Kuala Lumpur sering nongol itu hero. Rubik juga langsung dipick buat biasa sih Insania yang main Rubik. Ya Rubik buat Insania mungkin. Ya, steel ke pulverize nice, avalanche toss juga nice, onslaught juga nice. Rubik. Rubik buat Liquid, sementara next play buat Extreme Gaming support buat DY mungkin, Shinkyu DY, Shinkyu Tiny apa DY hero. TA juga mungkin harus ada counternya juga di sini, hero-hero kayak ya hero jorok macam Viper. Alchemist Radiance, Kadi Builder. Atau nggak ilusi kayak tadi naga. Cuman tadi naga yang jadi masalah. Sebenarnya nggak jelek lagi sih kalau mau naga diambil. Tapi ya pastiin. Ya kayaknya sih nggak ada dazzle lagi sini. Oracle juga nggak dipik. Kalau mau naga lagi juga fine mungkin buat si Ame. Emang tadi masalahnya ya gara-gara sustain doang sih. Kalau nggak ada sustain mungkin menang tadi. Extreme. Oh nggak jadi. Langsung hero joroknya diambil. Ya hero joroknya Extreme. Ini kalau sampai kalah sih. Karma banget nih anjir ngambil Viper. Viper pick buat XM atau XXS. Dua player itu main doyan main Viper. Kemarin di ESL Kuala Lumpur pas masih di Azure. Dan Phoenix juga langsung ngambil nice lagi tambahan damage overtime. Attack speed slow-nya juga nice deh Fire Spirit. Belum ada yang bisa ngancurin Phoenix juga. Kecuali tiba-tiba langsung nge-pick Lina atau TA mid terus ngambil carry lagi macam Weaver troll. Lifestealer juga gak jelek-jelek amat di sini. Tapi kayaknya sih Mike TA lagi sih ini. Michke. Sementara next pick lagi buat tim Liquid. Hero 3-3 harusnya di sini ketemu. Ya belum tahu sih ketemu siapa. Masih ada apa ya? Ini Santa masih ada. Mars masih ada juga. Santa, Mars, Beastmaster, Bru juga masih ada. Ya Mars Santa mungkin nice. Arena gitu. Pastiin TA aman di belakang. Templar Assassin. Apa mode hero jorok aja ya? Beastmaster.
push wave pakai Overlord. Dan beliannya ke Brewmaster. Oke, okay. Brewmaster buat si Tri-Tri. Ya ini nice juga buat lawan naga soalnya. Storm Pandanya bisa ngilangin ilusi langsung, cepet. Sama Radiance build juga, jadi mereka kayaknya gak butuh ban naga. Tinggal ban hero yang lain, Faceless Void udah di ban. Sisa apa lagi carry? Lifestealer gak jelek ya kalau mau diambil sama Ame. Sementara Liquid butuh hero mid kayaknya buat Nisha. Jadi harusnya ban mid di sini dari sisi extreme. Yang jadi pertanyaan primalnya mid apa offlane? Ya kalau misalnya primalnya ya kayak sih primal mid sih ini apa Viper offlane? Viper offlane, Viper mid. Masih ada hero-hero ini juga buat si Nisha, Panggo masih ada. Paling ada Pulverize yang bisa ngestop Panggo. Apa oh, Lina di ban. Ya Lina juga di ban. Hero-hero yang bisa beresin ini mungkin Supernova. So far sih free banget Phoenix game ini. Supernova enggak ada yang ngancurin dari sisi Liquid. Ya kecuali ngambil carry, TA mid terus ngambil carry. Cuman TA mid udah pasti dihajar sama Viper sih itu. Ya Aquarden juga salah satunya langsung di ban. Ini sempat main Aquarden enggak sih? Liquid kayak enggak pernah ya. Aquarden, ya nice banget ngacur Supernova juga di situ. Dan last bandnya buat Liquid, hero-nya Ame. Morphling band, Slug band, Faceless Void juga di band. Lord Ame mau dikasih apaan? Ame. Paling sih hero early game sih ini, kalau udah kayak gini Viper. Ya Viper bisa scaling sih late game, kayak kemarin Kuku kan ngebantai-bantai Bleed. Bantai Blit apa siapa dia kemarin? Lupa gue Talon apa? Yang main Viper. Weaver juga langsung di ban. Waver. Ya mungkin hero early game yang bisa ngancurin early game-nya Liquid. Terutama pastiin itu TA nggak bisa farming. Ursa masih ada. Slug udah di ban. Ya Lifestealer sih mungkin nggak jelek juga. Oh, Pak langsung diambil. Jadi nggak enak ngepick Ursa. Pucek. Nggak ada yang bisa nge-catch Puck juga, paling Avalanche nah ini. Rada kurang juga sih ini, stunnya ekstrim. Cuma dari Avalanche sama Primal Beast doang. Puck! Ya berarti PB mid mungkin, Viper-nya offlane buat ketemu TA. Viper Tiny, Primal mid, Phoenix 5, dan hero-nya Ame, entah apa. Ya hero-nya Ame, last pick. Ketemu sama Brewmaster, enak sih range sebenarnya biar nggak kena Thunderclap sama Cinderbrew. Kalau melee paling Lifestealer, Rage-nya nice juga, dan pilihannya ke Spectre. Oke. Okay. Udah main jarang nongol nih hero 1, tapi early game hero di sini dia. Bisa bikin Orchid, early game buat lawan Puck juga. Bikin kayak Urn of Shadows, Orchid langsung. Urn of Shadows-nya nice buat lawan TA. Orchid-nya nice buat lawan Puck. Ya udah kebuka juga tuh. Arcana-nya Ame. Ya, Ame Spectre. Udah jarang nongol. Ini kayak pick pertama nih ya, jangan-jangan Spectre. Ntar gue lihat statistik dulu. Apakah ini pick pertama Spectre di turnamen ini? Spectre, S-O-P-K-R-S. Ya, pick pertama Spectre ini. Pick pertama Spectre di Bad Boom Daca. Apakah bakal menang? Apa malah bikin pulang? Ya, ini game bisa jadi game terakhir XM. Kalau kali di sini bakal pulang nyusul LGD ke airport. Kalau menang ya ada game ketiga. Di ujung jurang. Late game mendingan sih ini Extreme. Oh, Boxy Rubik ternyata. Ya, late game mereka juga strong. XM, oh XM Viper mid. Primal Beast-nya buat XXS. Ya, mid, strong mid lane. Bawah juga, bawah paling kayaknya bakal kebuli sih, Ame. Tapi harusnya kayak, ya nggak mati minimal. Tetap kena damage dari Thunderclap. Terus Cinderblue, tapi harusnya nggak sampai mati si Ame. Atas juga fine ya, lane sih harusnya kayak fine-fine-nya paling mid lane bisa menang. Sekarang gantian pakai Nisha kena hero jorok. Tadi XM, balas dendam sekarang XM. Minimal bisa jaga jarak lah, pak paling ntar juga tinggal masuk jungle, coba cutwave mungkin si Nisha. Gak gampang laning lawan Viper. Pakai set mahal gak kena. Ini gak pakai over plus bro, gue punya duit kata Ame. Gak tinggal bayar 50 ribu terus Arcana setnya kebuka. Gue punya duit kata Ame. Lock, ini udah kan lock lah ya kan.
Arcana progress ini. Wuh, crimson-crimson manja gini cuy. Ini crimson witness lagi kan. Ini berapa ya ini ya? 2 juta, 5 juta, berapa tuh? Ame, ame. Ganas banget coy. Diffusernya juga, soul diffusernya juga ada ini. Yang level 3. Ngeri-ngeri gindang. Ya game kedua bisa jadi game terakhir Extreme di ujung jurang kalau kalah lagi mereka ciao. Nyusul LGD langsung balik ke China. Di daerah ada Extreme Ame main Spectre. Viper Mid buat XM, Phoenix Post 5 buat si DY. Tuh apaan anjir? Ada petasan gitu. Xingqiu main Tiny Post 4 sama si XXS main Primal Beast lagi. Raiden ada Liquid, TA lagi buat Mike, Post 5 Enchantress ini buat Insania, Nisha main Pak, Offlane, oh, Tri-Tri, Brewmaster sama Post 4, Rubik buat si Box, hey. Ya kayak bisa 3 game sih ini gue rasa. Jauh lebih mendingan sekarang landingnya buat Extreme, terutama mid lane sih, XM. Harusnya mungkin bisa 3 game, XM gak bakal busuk kayak tadi istilahnya. Si XM-XM ini. Exam. Tapi lagi-lagi mungkin kill bakal ganti-gantian kayaknya. Soalnya Extreme bakal main agresif, tapi di sisi lain juga Liquid bisa dapetin kill juga mungkin. Landingnya main strong juga mereka. Bawah juga, terutama sih bawah sih Avalanche Toss, Trample gitu. Insannya kena Toss bisa mati dia. Toss kalah Primal terus kena Onslaught sama Trample sih. Modar Enchantress, tapi lagi-lagi mungkin TA bisa dapetin counter kill. Pakai melt segala macem, oh Dragonlance sekarang. Let's Dragonlance ke Desolator, kali ini buat si Mike tadi Melsom Mjolnir kayak cuma buat lawan Naga Cireng doang. Naga Cireng. Gak mau buat True Sight, mungkin bisa jadi. Ini mahal juga kan bikin kayak gitu anjir, belum editingnya lah, filmingnya. Belum staff-staffnya juga. Padahal kerjanya nggak banyak ya Valve. Pat cuman 6 bulan sekali. Event nggak ada sekarang. Nggak ada lagi kayak Aghanim Labirin apa-apa gitu. Frost Diffus kemarin. Emang lagi mager banget kayak tahun ini Valve. Mana tuh janjinya true sight bakal ada 2. Ngibul anjing. Ngibul sia si Palpe kata true sight ada 2. Kena sekem dong. Ya sebelum TI katanya kemarin ada true sight. Sekem gindang. Katanya ada 2 true sight, tapi kagak ada. Ya Xingqiu udah pasti bakal prioritas bling duluan soalnya gak ada yang bisa loncat dari hero-hero mereka. Jadi biar Ame juga gampang ntar bling Avalanche Toss, Ame tinggal dapetin KX-nya pakai Shadow Step. Nyewa Miracle KW. Nyewa Miracle KW dong. Sekarang dia di mana ya? Dulu kan di Alliance kan, terus pindah lagi kemana tuh si Miracle KW. Nyambi jadi videographer aja si Amer. Amer Barakowi. Ya masih belum ada kill, 3 menit masuk. Ya, yang beda sekarang mid lane XM dapat lasit, nggak kayak tadi. Tadi udah turu aja. Tadi paknya dazzle-nya udah 20 lasit, dia baru 5 aja lasitnya. Ya, sekarang gantian Nisa yang dijorokin sama XM. Viper. Ya, bisa scaling juga ke late game dia kalau bikin Dragonlance mantap semacamnya kayak Marenan Kuku. Bisa jadi Wrath Picker juga, apalagi lawan Thea juga. Dan yang jadi masalah lagi buat Liquid, mereka nggak ada break buat lawan Spectre. Paling on Vessel kalau mau dibeli sama si Tri-Tri. Ame udah sekarat sih, dan mungkin bisa di-kill satu hit, masih belum satu hit lagi. Nggak cukup juga Ame. Masih hidup 10 HP. DY, nggak ada salve. Terus Regen lagi pakai tangguh. Palpe, yuk. Dulu, Thunder Pepper lagi sih, DY butuh bantuan, ada Icarus Dive buat kabur, tapi terkena SSD Boxy, nice play, dan tewas di crit langsung sama 3-3. Dan DY, miss kalkulasi dia di situ.
Easy telekinesis buat Rubik dan easy kill buat Tree. Ya, Tea lagi-lagi enggak begitu dapat masalah di bawah. 235 enggak ada gangguan, 2 melee lawannya soalnya. Udah pasti aman, ada refraction. Kalau dia diserang juga malah mungkin bisa dapetin trap kill juga sih. Soaring buat si XXS, rune diambil sama masing-masing mid laner, Nisha XM. Exam. Mikke langsung ke threat juga. Hari-hari kena Viper. Bisa. Bisa ada Wening Rift di sini ya. Cabut langsung ke Wening Rift tapi damage-nya ada Verifier. Festive masih ada juga seperti Valance keluar dan XM bakal mati di sini. Ada Stick tapi bakal tewas. Nisa bakal mati tapi dapetin XP-nya dia di sini. Ya, bakal mati juga tapi dapetin XP gold. Sayangnya box yang dapetin kill. Tapi minimal dapetin XP, sementara XM gak dapet XP, mati duluan. Ayo, nice rotasi dari boxin sana ya. Kalau lawan Viper mungkin bantu itu mid laner-nya biar gak rungkat. Sayangnya boxin dapetin kill, sementara 3-3 ke Vladimir. Vladimir. Ya, dia gak ke Urn of Shadows, Vessel atau Radiance, langsung ke Vladimir aja. Tri-triknya mau main early game juga di sini bikin Vladimir atau sekalian buat Roshan juga ntar. TA Desolator, Vladimir. Gas Rosh langsung. Api, hati-hati juga. Ame juga bisa cari-cari pick-upan cepat juga pakai Shadow Step ntar. Oh, Mike dalam bahaya di sini. Dio tiba-tiba nongol. Botol kecap dilempar. Shinkyu bakal ngeblok di sini. Cegat langsung Avalanche Toss buat Grenade lagi. Dan Mike bakalan modar. Support lagi pada rotasi. Kira bakal diambil sama XXS, satu hit cukup XXS dapetin kill Karatea. Sementara midlane lagi ada gengkingan lagi di sini XM. Coba di geng lagi di sini, banyakin Luya main hero jorok kata di sini Nisha ya. Padahal Nisha juga tadi habis main hero jorok juga. Dan Boxy yang dapetin kill lagi-lagi. Nanti Nisha dapet free lane juga di midlane. Nisha. Ya, tower bawah tapi berhasil dihancurin 6 menit. Di sini TA harus masuk jungle. Sementara box sudah balik lagi ke atas. Coba ngincer Ame di sini, mungkin rada offset Ame. Terakhir SS keluar. Standard Clap, Cinder Blue langsung dibuka juga di sini. Dan Ame masih bisa di save mungkin sama DY. Damage dari Cinder Blue-nya bakalan cukup satu hit dari Boxy yang lagi-lagi dapetin kill kali ini ke arah Ame. 3 kill anjir si Rubik Boxy. Boxy. Aduh, kayaknya rada busuk nih, mid lane di 3 lane, 2 lane gini XM. Bang, gua kan main jorok bang, masa gua yang kalah bang, kata XM. Masa tower gua yang hancur duluan menit 6 bang, kayak tadi lagi bang. Kan gua yang main jorok sekarang. Masih gua juga yang kalah anjir. Ini temen gua support pada kemana ya? Musuh mid laner ditemenin mulu anjir sama 2 supportnya. Viper gua jadi busuk gindang kata si XM. Ya kalah satu level. Kok jadi gindang kata XM. Gue berharap menang lane kok malah jadi kalah lane gini ya. Shinkyu nongol ke mid lane tapi ada Infinity Stone di Nisha. Coba geng atas mungkin Ame. Jorok doang menang lane kagak. Ya Courier Phoenix juga bakal mati di situ DY. Ya, Nisha mungkin bisa dapetin Ame di atas. Ada Insania juga Ame tapi masih ya ngumpet-ngumpet juga di area jungle, malah dapetin DY dan DY bakal mati. Satu hit Nisha cukup. Tower bisa dicicil juga. Nisha. Ya Ame udah masuk jungle ini Ame. No Shadows beres, mungkin ntar bisa nyari pikapan-pikapan kecil pakai Shadow Step terutama. Ya pengen nunggu XSS rotasi juga di sini. XSS-nya Fall of Discord dulu next item. Nah, top network so far XSS, tapi lihat Ame lagi-lagi di bawah networknya kayak tadi game 1. Ya tadi Naga Saren, recovery-nya gampang tapi sekarang Spectre. Recovery harus dapetin kill-kill pikapan, kalau enggak ya udah pasti kalah. Cepet farming-nya sama TA. Cyblade udah gitu ada stun lagi. Ya ada stun di sini, 2 stun udah di stun sama support, sini juga ada 3 stun. Tower atas juga berhasil hancur sama Liquid. So far good buat Liquid. Kayaknya udah mulai bangun Liquid, main kalah sama Jurei. Udah wash your pace. Kalah sama Babang FY.
Dan semoga langsung insannya Boxy sama Nisha. Nah, coba lari ke bawah, ada Shinkyu, ada XXS, dan Shinkyu ketemu di sini. Eh, chance ada Avalanche Toss, Nisha. Coba dapetin 2 pick-upan langsung, mungkin di sini Avalanche Toss keluar, bisa John? No, enggak, dia fokus ke arah Shinkyu aja. Dan Coil sampai dibuang juga, dan Boxy KS. Ya, rupa main Rubik tuh kayak pada gatel anjir ngeliat hero sekarat. Ngeliat ada hero sekarat, gatel banget pengen mencet Fat Bolt anjir. Kita di atas, XXS dapetin pick-upan di sini, belum masuk sempat ulti mungkin. Halo? Ulti? Oh my god! Oh, DC dia pantas gak ngulti. Oh, game losing banget itu. Tri-tri udah ngomel-ngomel nih. What the fuck? Hello, admin? Pantas dia gak ngulti. Oh my god. Ngoceh langsung nih Tri-tri. I'm dead? Admin? Game beta. Eh ini sih masalah sana sih, ini kayak mati lampu lagi mungkin. Tokennya isinya yang lamaan dikit napa? Gimana Sultan Arab? Hexasnya sudah catwil ya tuh. Kok gak ulti-ulti ya? Udah gak kena stun. Mati dong. Selamat itu bro kalau ngeluarin ulti. Ya Radiant langsung bro masuk next item. Final kayak gitu ya. Final kayak gitu udah tahu, udah gitu game kelima anjir. Salah satu ada yang dirugiin tuh anjir. Ini playernya udah bilang tuh ntar pas final, please jangan ada lag lagi, DC-DC lagi. GWR, oh enggak ngoceh, Tri-tri. Ntar gak mau salaman lagi sih Tri-tri. Gak mau salaman. Ya, main dapetin kill karena Tri-tri. Brumasa tapi sayangnya bukan Ame yang dapetin kill, XXS. Ya, Ame langsung ke Orchid. Karena off shadowsnya nice buat lawan TA. Orchidnya nice buat lawan Puck. Ntar bisa dapetin pick-up-pick-up kecil mungkin sementara mid lane. Nisha mundur langsung. Ini main server Dubai apa main LAN ini? Soalnya tadi DC-nya barengan mulu anjir. Ya, SM bakal langsung diincar lagi sih, ada Tri-tri juga udah nongol, ada ulti juga kalau butuh dipakai sih. XM udah sekarat dan kayak bakal tewas di belakang. Phoenix nggak mau main-main lagi dan ya langsung cabut tinggalin XM. Dan XM easy kill di sini buat siapa? Insania yang penting nasir. Viper-nya busuk gindang anjir. Ya ganim bil ya, ini buat Viper early game, gak ke Dragon Lens. Ya bisa nge... nice sih buat lawan TA, disarm-nya itu. Nosedive, disarm. Corrosive skinnya jadi lebih sakit lagi, nice juga buat lawan TA. Jadi masalah Spectre-nya nggak farming gini Ame. Harus dapet pick-upan lagi mungkin, tapi yang jadi masalah mungkin Liquid berlima, berempat mulu sih dari tadi. Fall protect one mulu. Mikey dibiarin farming di atas, sisanya coba regroup. Ya, Desolator next buat Mikey, kali ini ke item... item old school build. Build lama lagi. Deso Dragonlance gak ke Master Mjolnir. Shinkyu, Blink Dagger masih main jauh. XM sama Garim juga sama. Primal Beast pilihannya ke... ya Sivas next sama... Eternal Sword Garim. Oh, macam langsung ada Puck tapi belum ada Orchid di sini. Nisha ada Run of Shadow tapi harusnya damage gak cukup karena... masih level... oh, Shinkyu dapet standard sudah yang ditaruh di hero berhasil di kill. Nice timing dari Shinkyu buat Avalanche-nya. Dan 2 hero berhasil di kill sama XXS. Thank you. Nice stun di situ. Dapetin pick up-an langsung ke arah 2 hero dari Liquid. Sebentar, semua langsung dipakai juga. Coba langsung lari ke triangle nge-ganking TA yang lagi farming stun di sini Mike. Mungkin bisa di pick up 3 kali masih di Liquid. Dan thank you smoke break di sini. Blink Avalanche Toss, belum punya blink dia. Toss langsung keluar dan pulverize combo sama Supernova dan harusnya mati di sini TA-nya. Ada backup-an minta lagi TP datang tapi kayaknya enggak bakal keburu buat nyamatin Mike. Nasan lagi ada onslaught dan tewas langsung insannya mau boxy. Telat bisa datang tapi mungkin bisa win track kill satu hero di sini. DY masih ada. Oh, coilnya enggak kena. DY selamat kok kayak gini. XXS juga sama. Oh, Nisha sedikit ditahan coilnya. Enggak kena ternyata. Dan ya nice pick up-an ke arah carry musuh plus Spectre mereka free farming Ame. Oh, tadi Ame bisa join fight juga sih. Main dapetin
XP mungkin bisa dapetin KS si Ame. Kayak dia lebih fokus ke farming. Ame. Three. XXS, Yifas, Eternal Sword, sama Aghanim Scepter. Radiant scanning for enemies. Boxy, Eul's dulu. Ya ini gara-gara Amar nih kayak bikin Wind Waker jadi pada bikin Eul's Wind Waker anjir. Ya, Yul's next buat Rubik bisa di-upgrade juga ntar buat Wind Waker di late game. Sementara Witchblade langsung buat Mike. Test BS, Witchblade next. TA tadi juga sedikit ketunda, Dragonlance Day soalnya gagal tadi mati. Tapi udah mulai, dapat item lagi. XSS masih mimpin, tapi dia udah mimpin jauh di atas Ame. Hampir 2k beda. Ame udah pelan-pelan aja ini farmingnya. Belum ada Shadow Step lagi. Shinkyu udah punya Blink belum? Entar lagi, 400 buat Blink Dagger Shinkyu. Baru bisa cari pikaman-pikaman bareng Ame pake Shadow Step. Mungkin baru bisa bikin Liquid Rada ngeri juga buat main di area extreme. Kalau tangannya udah punya Blink. Satu bisa ada yang kepikat, tiba-tiba ada Shadow Step. Pusing sendiri ntar. Gak dikasih gold sama Liquid. Langsung dipake itu Fortification. Abis nomor dia belum Mika, SS juga dapetin satu. Masing-masing tim dapet satu. If you're a fan of Radiant's top tower, I'd shut Didi ada di Nisha juga. Sementara Shinkyu nongol di situ sama Primal Beast USXS. Sivas-nya udah beres. Tapi kayaknya gak bakal dapetin apa-apaan dari sisi Extreme. Balik langsung Liquid. Ya masih sama kayak game 1, masih pada main pasif. Extreme juga sama kayak tadi lagi, nunggu Ame jadi. Gak mau ngide-ngide lah, tunggu Ame jadi. Ya mungkin kayak Ame bakal gerak begitu begitu Orchid beres sih dia. Ya, tapi Blink udah selesai di tiny, Shinkyu bisa cari-cari pick up-an. Ame kalau mau join ya tinggal ulti. Kurang resep doang, 600 gold buat dia bikin Orchid. Sementara, langsung Desolator. Ini Viper kagak naik-naik ini networknya. Ya Ghanim bentar lagi beres sih. Yang penting sih tugas XM pastiin itu TA kena ultinya aja, kena ulti, kena slow. Sementara di atas, Rubik sama Pak berhasil dapetin Ame disitu di Avalanche langsung, tapi sama Shinkyu disini salah satu bakal tewas. The Boxy mungkin bakal jadi threat. Sementara Ame udah pasti tewas, tapi Boxy masih bisa gocek kabur di sini kayaknya, coba deny. Lempar pohon dan mati, dilempar pohon sama Shinkyu. Tapi tetap di situ carry kill, Ame ketangkep lagi. Biar kapannya telat lagi, Shinkyu XXS. Ame 2 game kagak dapet laning phase aja tuh. Dua game dibully gini ya, Mek. Hina bener, Mek. Mid gua mid deep, kata si Ame. Support gua kagak ada yang rotate. Angkat beban lagi ini. Yang bisa gendong gua doang. Yang lainnya pada diem baik. Ya, coba rotasi ke area bawah disini. Primal Beast masih dapetin. Belum asap, tapi langsung stop juga situ sama Insania. Dan XXS masih main tanky, Triti masih ada ulti juga kalau mau dipakai. Atau buat fight Nisha di dekat area sini, tapi kayak Liquid yang gak mau fight, mereka udah santui dulu. TA-nya soal free farming di atas, si Mike udah punya Desolator, Blink Dagger next. Ya bisa Roshan ini kalau mau Liquid. Ya, mundur dulu dari sisi Liquid, sementara Extreme coba smoke, cari pick up-an, ngeliat ada Puck di situ tapi gak gampang buat nge-catch itu hero. Aduh, ada Blink dari XXS. Blink Pulverize. Orchid udah selesai, bisa di-kill ini Pak. Bisa di-kill lagi, masih bisa di-kill. Orchid keluar di situ, ada stun juga dari Onslaught dan Avalanche Toss. Goodbye di sini Pak-nya Nisha dan Modern langsung sama juga kayak Boxy. Ame ngasih surprise debut Orchid-nya dengan 2 kill. Lumayan, recovery gold lagi buat Ame, 600. Mayan. Avalanche, dapetin Enchantress juga, toss ke belakang. Ada XM level 4 first strike dan harusnya matiin Enchantress, kasih lagi ke Ame. Tapi XM dapetin last hit, plus tower juga mungkin bakal diambil sama Extreme. Ini dia udah online, Ame udah punya Orchid. Walaupun butuh waktu lama. Butuh kena gank 2 kali.
Si Ame. Aduh, ya Blink Dagger udah selesai juga di Mike. Masih beda lumayan jauh 2k beda sama TA. Kita next objektif mungkin buat Liquid nyoba dengerin Roshan dulu. Mungkin Aegis Roshan. Udah ada Desolator. Soalnya dari tadi bro belum ngeluarin ulti sih kayaknya si Tri-Tri. Ya Radiance next buat 3-3. Tri-Tri. Ame abis ini main Genshin lagi deh udah jadi cosplayer lagi. Jadi streamer aja gue dah. Jadi Rusman China. Sementara Tanaso atau Maganim buat Primal bisa XXS. So. Ditos sekarang Chantress dan Insan. Lah salah. XXS salah ulti. Ya onslaughtnya di steal tapi penting Insannya tetap jadi korban. Ya, satu kali masih di Extreme. Sementara win probability di Extreme Gaming 78% sama kayak tadi game pertama. 60%an begitu masuk 20 menit Ame jadi. Lagi-lagi. Tadi juga berhasil menang Liquid. Sementara di bawah Ame coba dicerama Mika di sini ya, tapi ada backup TP langsung sementara Tri-Tri kena summons. Masih coba dikejar di sini. Ini share dibuat nge-coil sementara Sunray ada heal juga dan oh harus buang ulti kalau kayak gini. Brewmaster bisa di shadow step soalnya ntar. Begitu Ame TP balik Regen dulu. XXS. Gak mau loncat ya. Reset lagi di masing-masing tim. Langsung pada mundur begitu. Satu hero datang lagi. Satu persatu. Liquid juga mundur dulu. Ntar Ame next title bakal ke Manta. Ya Manta langsung. Orchid. Burn of Shadows. Manta next. Buat Lord Ame. Ame. Next tiba-tiba nongol, mungkin gak bisa kayak gak ada coil, bisa masih di atas. Ada heal juga dari Sunray Phoenix. Ya late game harus hati-hati sih Liquid, mereka bakal jadi masalah itu. Spectre bakal tanky, tebel, susah di catch, Viper juga sama, mungkin bakal bikin Dragonlance, manta. Ya manta next abis ini buat XM, bakal jadi masalah juga ntar. Ya ada pack sih mungkin dari sisi Liquid, cuman mereka yang jadi masalah mungkin late game gak se-strong teamfightnya X, tim si Avalanche, Toss, Onslaught, Pulverize, Supernova terutama. Oh, Coil Ame ketangkap lagi sini. Me, sendirian Me. Oke, okay, Ame mati gak jelas lagi. Ya, ketangkap Ame di bawah, justru SSS yang aman farming di atas. 377 gold ke arah Nisha. Gede juga bounty-nya Me. Ya, harusnya bisa dihindarin sih itu mati di situ. Nongol di lane begitu sih Ame. Gak ada backup-an sama sekali, supportnya harusnya stay di sini dia. Buat nge-break smoke. Makan gankingan ya. Daripada Ame yang mati. Ya, Roshan coba diambil di sini sama Liquid. Sementara Radiance sudah beres juga di Brewmaster. Ya, Ame udah respawn lagi. Ame. Ya, ini kalau dapat Aegis sih, Liquid udah pasti regroup nge-push sih ini mereka. Nisha juga udah punya Yules, Blink Dagger, Coil ready 20 detik lagi ready-nya. Tri-Tri ultinya ready. Rubik tadi nge-steal apa BTW? Spectral Dagger. Spectral Dagger. Agani Viper ngasih ini. Disarm, jadi dia loncat gitu, ngediving gitu, loncat, ngasih... apa namanya? Corrosive Skin. Ngedisarm musuh sama ngasih Corrosive Skin 1200 AOE. Kalau shift skinnya juga di upgrade, jadi ngasih 2 kali damage sama attack speed slow ke musuh yang di area 500 range Viper. Ya nice buat lawan TA. Walaupun sebenernya gue lebih suka bikin ini sih, dia Dragonlance Manta. Dragonlance Manta Melthorm Mjolnir tuh kayak kemarin si Kuku. Jadi solo carry anjir, kemarin Viper-nya Kuku lawan Talon apa lawan Blip. Tentas smoke dipakai langsung sama Lulquid. Coba cari pick-up-an lagi sini, Pak Ruby sama Enchantress. Bareng sama Mike juga. Iya, ngeliat ada Ame. Mati lagi nih Ame. Mundur langsung si Ame. Ya. Masih bisa ditangkap Ame, tapi mundur lagi juga dari sisi Liquid. Coba lari ke area mid lane, XM kelihatan di sini sama Tiny juga langsung di melt di situ dan tewas langsung. Ame datang sih coba ngebunuh itu TA, ada TP back langsung, ada stun mungkin gak ada stun sama sekali, selamat di situ TA nya XXS datangnya telat. Bila penting kill karena Nisha plus Enchantress juga bisa di kill sama XM. Singkyu jadi korban tapi yang penting dapat 2 kill plus score.
Ya sayang Ame gak dapet kill, Shin Q sama XM yang dapetin kill. Tapi lagi-lagi farm free lagi Ame. Ame. Ya XXS juga bakal ke bling Aghanim. Aghanim Skepta. Ya Bling Aghanim juga buat XXS. Tambahan damage, tambahan stats, bikin lebih tanky lagi juga. Bisa nge-break juga itu, Aprore ntar. Ya Liquid juga masih main aman sih mereka. Mantan X buat Brew. Ya late game juga TTT bakal useful juga sih ntar. Lihat salah satu offlaner yang masih bener-bener ngasih impact gede di late game, Brewmaster. Selama ultinya bisa dibuka, impactnya gede banget. Cyclone Inspector-nya ada, atau Viper. Ada Radiance Burn juga ntar. Mantap juga sama di TTT. Damage-nya sakit juga ini ntar. Dia bisa ini juga gonta-ganti stance brawler-nya. Bisa ngasih attack speed, bisa ngasih damage juga. Tergantung stance-nya diganti, gonta-ganti ke Fire apa Earth. Ya Ghanim next, Spectre-nya Ame bakal ke Manta dulu next item. Viper Ghanim beres, Manta next juga. Ya masih farming game masing-masing tim, belum ada fight lagi, main pasif juga game-nya. Ya gak sepasif tadi. Cuman masih pada farming gaming, Roshan juga belum ada yang ambil nih BTW, 24 menit Roshan pertama. Si pada farming manja tapi Exim coba ngerosan duluan di sini. Yang enggak punya Desolator Hero Rosan malah coba ngerosan duluan. Rosan langsung dari sisi Exim Gaming. Sementara yang punya Desolator malah bentar lagi tapi pindah nih. 30 detik ya keburu sih ini. Ya tiba-tiba bisa diambil. Ame dapetin Aegis 10-13 24 menit. Masih main imbang juga masing-masing tim. Lagi-lagi masalah inisiasi juga. XSS dapetin Puff Rush bagus apa enggak? Insania Nisha apa dapetin Coil bagus apa enggak? Mungkin sedikit diunggulin mungkin Xtreme gak ada Bling Avalanche Toss plus combo sama Spectre Aghanim. Buat ngebunuh satu core pakai Orchid terutama udah pada punya ini belum sih mantap. Bro kayaknya udah mau ke Manta tadi, ya masih jauh sih. Ya udah pada BKB, Silver Edge next. Ya ada break buat lawan Spectre, itu dia yang jadi masalah buat Ame. Break di TA next. Pak bakal ke Aghanim, next item juga. Aghanim baru ke Mjolnir. Over Black Cat besok anjir. Abis ini udahan. Dua series, besok upper bracket 2, terus rusak lagi 2, lower bracket. Tetap belum masuk, masih di atas, ketahuan sama XXS. Lagi farming sih itu. Dua series. Kayaknya gara-gara caster-nya dikit juga mungkin udah di Bad Boom. Biasanya soalnya 3 series kan minimal. 3 atau 4 series sehari. Mungkin kayaknya caster-nya dikit di sana jadi dua series. Daca. Upper bracket-nya besok. Upper bracket besok. Luxa baru lower bracket lagi. Jadi sehari sekali mainnya. Buat tim 2 hari sekali jadi. Dari Insania, bakal sendiri berapa sih? Oke, Shadow Step dan damage cukup dari Ame. Dan, kill lagi buat Ame, di Fusal next, mantap udah beres. 15 satu kali, Aegis dipegang sama Ame, paling minusnya lagi buat Extreme. Sekarang gak ada yang ngancurin tower. Viper punya shard? Belum. Ya, pelan tapi pasti ngancurin tower di sini. Sebulan ya, sebulan juga anjir, 2 minggu doang. Ya biasa sih seminggu selesai, ini 2 minggu jadinya. Group stage kemarin sama playoff-nya minggu ini. Ini selesai Kamis ya. Kamis atau Jumat hari terakhir. Biasanya kan seminggu beres tuh. Kayak Rabu Kamis group stage, Jumat Sabtu Minggu playoff. A prize.
Biasanya payoff 3 hari ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jadi 6 hari ini playoff. Biasanya kan 3 hari kan playoff. Jadi 6 hari anjir. Gagak 2 game, 2 game. Ya kemarin doang sih. 4 series. Playoff babak pertama. MAG besok main. Besok ketemu siapa gue lupa. MIPH apa? Eh enggak, MIPH udah. Ketemu siapa besok gue lupa. Ini timnya Exol dah. Ketemu Young God besok kayaknya. Besok juga kayak Bleed main ketemu Execration gue seinget gue. Ya gue belum liat jam berapa sih, jam 3 mungkin atau jam 5. Jatuhnya sih jam 3, jam 5 sama jam 7 sih itu turnamen yang kemarin, yang tadi. Main lagi besok, udah main lagi tiap hari MAG sampai group session selesai. Nah, langsung XSS buka flash card box, langsung di stop di sini, dan XSS bakal mati kayak trip dibuka ulti langsung supernovanya keluar, tapi di XSS sudah tewas dan enggak ada buyback di sini. XSS Ame coba buka Mika tapi Mika ada BKB. Dan Ame kena Hurricane Pike lagi, kena kite di sini. Lord Ame kena stun lagi dari Tri make Earth Pandanya, dan kayak Ame bakal tewas spell keluar karena Tiny, dan Tiny-nya gagal dapetin kill. Liquid belum ada yang mati dari hero-hero mereka di sini. Buyback dipakai Phoenix tapi enggak ada spell coil keluar karena Viper. Dan Ame Aegis-nya pecah di sini, dan XSS XM juga bakal mati. Ame coba fokus dari karate, tapi lagi-lagi Hurricane Pike di sini bikin Ame gak bisa gerak dan harus mundur. Mantai Lucia udah hilang langsung, Impetus damage juga sakit dari Insania. Dan Tri-Tri bakal ngasih Vision Melt damage cukup dari Mika, dan XM kena Eul's dan tambahan kill lagi buat Liquid di sini. Melt Mika dapat double kill. Melt. 700 tuh si Mika. 800. Ya dapat 2 kill, sementara ada lagi yang kebika Phoenix dieback, BY goodbye triple, 1000 gold buat Mike. Waduh, pulang gindang Ame. Setia anjir, solid sama LGD. Pulang bareng, berangkat bareng pulang bareng ini. Extreme Gaming. Abis ini kagak ada anjir. Ini game terakhir Bad Boom Daca, lanjut besok. Sama kayak besok jam 5 juga mulai. Tapi kayak tabrakan sih sama MAG. Paling gue besok kasih MAG sih. Ada MAG Bleed juga main bareng kan. Nah, Separage buat TA ya, makin pusing aja Lord Ame. Gila gak menang sama sekali ini Extreme di playoff. Kemarin kalah 2-0 lawan Falcon. Bobo 2-0 juga deh. Padahal di group stage lancar jaya Extreme. Masih grogi apa sih Ame? Udah lama gak main LAN dia. Gak ada penonton padahal. Terakhir main LAN di Asian Games. Mode Shopee Pie gini anjir. Extreme sama LGD. Juara satu di group stage. Playoff tour. Nah ini si Flash beres makin pusing ini, ada Hurricane Pike juga lagi kan di Mika. Dua kali tadi di kite si Ame sebelum mati sama setelah Aegis pecah. Kena kiting manja doi. Ya Silver Edge next, parknya Aghanim beres, Maelstrom Mjolnir, Brewmaster juga udah punya apa lagi dia, Manta beres di 3-3. Radiance Manta. Ajure wah stripe nih. Maelstrom juga udah beres di park. Aghanim Scepter. Mika juga Silver Edge. Michke. Radiance throwing all they've got at Dire's bottom tower. Mika bakal kasih Fred Snacks, Boxy udah punya Blink juga dia, Blink Eul's. Sania udah punya Hurricane Pike juga, ya bisa jadi Rifeker juga nih Sania bentar lagi. Impetus Damage, Silver Edge Break, ya Ame rungkat sih. Ini rada susah sih team fightnya sekarang udah pada punya item dari sisi Liquid. Kayak gak ada damage Extreme. Mereka harus bersatu dulu mungkin pakai Blink Avalanche Toss dari Xingqiu. Biar menang jumlah hero. Gak gampang juga ngeloncatin belakangnya Xingqiu. Nah 30 menit 6 kali
Ya lebih parah daripada tadi game 1 mungkin bisa dibilang. Tadi game 1 Nagaya masih free farm banget nih dari awal. Ame udah under farm banget dia kayak Jackie tadi ketemu Blit. Jackie ketemu MAG. Bener-bener gak pesugihan Lord Ame juga sama. Dari awal farming laning phase sudah busuk. Gue pikir malah Extreme yang bakal top 4, malah Ajure ini bobo-bonya. Ajure. Ya, Roshan bakal langsung diambil sini sama Liquid. Dan kayaknya gak ada move dari... Oh, nyoba move juga mereka, Extreme. Makanya udah pasti telat ini, TA Desolator. TA Desolator. Aegis diambil sama Mike. Silver Edge-nya juga makin dekat. Ya, kurang damage. 200 gold lagi ya, beres nih, trip wave. Trip jungle 5 kan. Demon Age, ya dia bisa beli di sini. Sementara Extreme ada tambahan item, dispenser buat si Ame. Dispenser Skadi, Viper punya BKB, Skadi juga next. Primal Aghanim, BKB beres, Aghanim Tiny, Phoenix ke Sharp dulu next item. Ya mungkin berharap Liquid nge-throw juga ntar high ground dari sisi Extreme. Cara buat comebacknya. Dapetin Supernova Stun, Avalanche Toss, Mike nggak kepencet itu BKB. Ini enggak. EPT leaderboard mah dari Dream League ESL kayaknya. Ntar akhir bulan Dream League. Oh, nah ini pick up, sync you. Eos langsung keluar juga disitu, ada Viper nongol. Valance keluar dan kayak reset aja di sisi. Oh, ketangkep sih, nice place dari Boxy. Bisa di-kill mungkin, Valance keluar, SSS harus buka BKB sama Ulti. Ya disitu sebentar di belakang, Spectre dapetin Robic tapi ada Eos. Dan kena Hurricane Pike, kena kiting lagi si Ame. Ya aman, mundur dulu Ame, Supernova dibuang. Tri-Tri udah diving sendirian dia di sini, gak ada BKB sama sekali. Ya, Cyclone lagi ke arah Ame. Dimain-mainin gini Ame di udara sama Tri-Tri. Kayak datang XM dalam bahaya di sini. Nether Talks juga disini sama Rubik. Sementara Tri-Tri masih di depan di sini ready buat lempar stun lagi. Sementara XM Viper Psych Nose Dive tapi damage sakit juga sakit dari TA. Dan harus buka BKB buat kabur dia di sini. Sementara Ame diterbangin lagi dan mungkin bisa di-kill Ame. Ada santai keluar, Supernova udah kebuang juga di UI Ame. Ada dispenser coba Eos lagi. Eos apa Cyclone ini yang keluar? Ya, diterbangin lagi Cyclone ternyata. Dan Ame bakalan di takedown, ada break juga di situ dari Silver Edge dan mati di tangan siapa? Boxy. Oh, Silver Edge belum selesai anjir. Aduh. Ame dimain-mainin gini cuy. Bentar lagi kesalip sama networknya Insania itu. Is back to airport. China is back to airport lagi. Gimana juara ESL Kuala Lumpur? Tianming Low. Was right. Low was better carry. Or Ajure Extreme. Mending gua ambil lu aja ke Extreme kalau kayak gitu. Ame suruh main di Ajure. Low. Ya, Avalanche Toss gagal langsung di tag sama Boxy dan kemungkinan bakal mati di sini, nyawa bakal hilang kayak Shinkyu. Ada Pavisual Cash dan dapetin Coil juga di sini, 2 hero dan XS juga bisa jadi mati. Mungkin Mike berhasil dikill tapi Aegis doang, 10 detik buat Ame. Respawn Rax sudah bisa diberesin, Telekinesis dapetin ke arah Viper, ada Tritri juga di situ lempar Singer Blue sama Tunnel Cap dan damage bakal cukup ke arah Primal Beast Blue Master. Dapetin kill XM, bakal mati juga kena Impetus. Damage Insani dapet double kill. Sementara Nisha masih terlalu licin buat di kill Ame. Respawn tapi temennya mati. Dan kayaknya sayonara Xie Ame. Back to airport bareng LGG, tim lama. Ya, Spectre juga harus di pick up si Ame. Masih bisa mati di situ. Dan Rubik Boxy yang malah bakal mati tapi ada Eos buat ngekait. Sementara Ame kena break dan tewas begitu aja. GG dong ya, GG dah. Extreme harus pulang ke China. Dan ya, nyusul LGD balik. Dan dua tim China tereliminasi buat hari ini di Betum Daca. Sementara IU masih strongest region. Liquid berhasil menang, Spirit juga berhasil menang. WEU Eastern Europe still too strong. Saya sama SA masih jadi weakest region. Terus China. Oh, NA juga udah kalah ya dari group stage. Tapi King of NA nggak join ini. Shopee Pay Rebellion.
Ya, Liquid berhasil menangin game 2-0 atas Extreme dan ya, harus pulang nyusul LGD yang kalah 2-0 juga, dan Extreme gak menang gak menang sama sekali di playoff padahal ini tim juara di grup stage anjir. Ya, Turu Ame lebih parah daripada game 1, gak main di game kedua ini, asli kagak main. Kita lihat bracket dulu dah. Turu le, Ame le, King is back to China. Ya, juara 1 mereka di grup stage. Mode Shopee Pie anjir Ame. Di playoff kagak menang sama sekali. 2-0 kalah sama Falcon, 2-0 kalah sama Liquid. LGD juga sama anjir, kalah 2-0, kalah lagi 2-0. Padahal top grup juga kan di grup A si LGD. Ya top of the group juga. Juara 1, 2-2 turu juara 1 di grup stage. Mode Shopee Pie anjir. Ya besok ada Bad Boom lawan Gaimin jam 5 sama Falcon Azure. Cuman kayaknya gue ngekas MAG. MAG jam berapa sih? Oh ini kenapa? Oh sorry Mas Upi, MAG main jam, oh lawan Execration jam 5, ya MAG main barengan. MIPH lawan Bleed juga jam 7. Ya besok paling gue ngekas MAG Indo sama Bleed. Baru yang game terakhir tuh yang jam 9 kalau nggak tabrakan nih, Falcon Azure. Ya lanjut lagi besok, besok ada MAG Indo jam 5 lawan Execration sama Bleed MIPH. Sama satu gamenya Dacha. Falcon Azure ini juga 2 game doang ya? Ya 2 game doang, 2 game 2 game 14, 13, 15, ya 16 hari terakhir. 2 series jadinya. Bet Bum Daca. Ya lanjut lagi besok. Thank you yang udah nonton dari sore tadi. Yang udah like, subscribe, donasi juga thank you berat. Lanjut lagi besok. Besok ada MAG main lagi Lord J. Ketemu Lord Bob. King Obob lawan Lord J. Di race regional. Terus baru ngekas yang Daca. Ada Bleed juga besok main. Yang race regional series. Ya thank you udah nonton, thank you udah like, subscribe, thank you juga yang udah donasi. Lanjut lagi besok sore. Gua pamit undur diri. Thank you. GG.